turun sedikit demi sedikit. Bila turun sedikit demi sedikit ke bawah, di saat mana turun, roh dia ni sedang turun-turun ke bawah ni, syaitan sebut, kan aku dah sebut, tak mati lagi, tak mati lagi. Tengok kamu, tengok kamu rasa sendiri, tak mati lagi sekarang ni. Turun-turun tu, bawah sikit daripada kemaluan dia, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga. Malaikat maut masuk kumpulan yang ketiga ni, rentak daripada bawah. Rentak daripada bawah tu, zup naik, zup sampai ke halkom terus. Bila sampai di halkom, bila roh ni sampai di halkom, terkeluar perkataan penyesalan kali kedua. Penyesalan kali kedua. Mulut manusia ni sebut terus, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah, dia sebut. Qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Malaikat jawab terus. Malaikat jawab di saat tersebut, malaikat kata apa dia? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup di dalam keadaan melakukan kerja yang buruk sepanjang dia hidup atas dunia. Hatta iza hadara ahadahumul maut. Sehinggalah sampai saat yang dinamakan dengan sampai saat kematian pada dia. Lalu bila sampai hadara ahadahumul maut, sampai di halkom dia tu, lalu mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Malaikat datang lagi. Malaikat sebut, kalla, jangan begitu hidup ini. Hidup ni jangan begitu. Idza balagati taraqi. Bila kamu direntak, roh kamu sampai di halkom. Bila sampai di halkom, malaikat tanya terus, wa qila man raq? Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Siapa yang boleh pulangkan sekarang? Bila dah sampai di halkom, cuba turun balik. Malaikat cabar, turun balik roh kamu sekarang. Wa qila man raq? Wa dhanna annahu al-firaq. Bau perasan, mati dah aku, dia sebut. Bila mati dah aku ni, wal taffatis saqu bisaq, mata diterbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Wa dhanna annahu al-firaq, wal taffatis saqu, mata tu terbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Lalu keluar roh daripada jasad kita ni melalui mata setiap anak-anak. Saya sebut secara ringkas, saya tak detailkan. Saya nak sebut gambaran bagaimana bila roh keluar saja daripada tubuh badan ini, start daripada situ bermula kematian. Mati kita ni masuk dalam bekas. Yang dua je bekas. Sama ada bekas warna putih, sama ada bekas yang warna hitam. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dibawa naik, menghadap depan Allah. Naik langit yang pertama, penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Naik langit yang kedua, roh penjaga langit yang kedua tanya, roh siapakah ini? Naik, 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 sampai menghadap depan Allah. Kemudian bila menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah. Bila sebut tentu dalam syurga illiyin, turun terus roh ni. Turun terus berada di hujung kepala masing-masing. Kemudian bila naik roh yang bau busuk, kemudian dalam keadaan buruk dan keji, malaikat celah-celah-celah sampai menghadap depan Allah. Bila menghadap depan Allah, lalu Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Bila sebut neraka sijin, turun terus roh ni. Turun roh ni, turun di hujung kepala masing-masing. Memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita mula nampak siapa yang buka butang baju kita. Kita boleh rasa saat mana orang mandi jenazah kita. Kita sebut pada orang yang mandi jenazah kita. Perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi, kita sebut. Jangan kasar sangat. Dalam keadaan sedemikian rupa ini, dalam keadaan sebegini, diuji oleh Allah. Kemudian, dalam keadaan begini, kita rasa saat mana orang mula kapan jenazah kita. Orang mula usung jenazah kita. Kita bilang berapa orang. Kita boleh bilang berapa orang yang nak solat jenazah kita. Kita nampak semua diusung jenazah kita sampai ke kuburan. Bila letak jenazah kita dekat kubur, kita nampak berdiri dua orang malaikat mungkar dan nakir dalam kubur kita, warna hitam kebir-biruan. Bila kita turun saja, jenazah turun saja, turun saja dalam liang lahat, kenalah perkara yang pertama yang kena dipanggil himpitan kubur. Himpitan kubur ni, insyaAllah saya nak sebut sekejap lagi dalam perbincangan kita. Sebab ada yang sibuk tanya tentang himpitan kubur ini sendiri. Dalam perbincangan kita malam ni, saya akan hurai panjang sikit tentang himpitan kubur. Berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang himpitan kubur. Lepas pada himpitan kubur,
turun saja. Himpitan kubur bukan azab kubur. Himpitan kubur ni semua kena. Tak ada orang yang tak kena dengan himpitan kubur. Cuma kuat ataupun ringan. Tu saja himpitan kubur di kalangan kita. Kena saja hadap muka ke kiblat. Bila mula hadap muka ke kiblat, orang buka muka kita ke, orang tak buka muka kita ke, kemudian bangun tanah depan muka kita. Dengar satu suara di bawah telinga kita. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu saat menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila begitu saja, orang tutup liang lahat kita. Bila tutup liang lahat kita, kedengaran tanah-tanah yang turun. Tum tum tum, tanah yang turun ni sampai parah lutut je. Orang ke bumi jenazah kita sampai parah lutut. Hujung kaki kita ni mula bergerak saja, melekat muka dan akhir ni mula berdiri di hadapan muka kita. Mula halau salat kita, mula halau zakat kita, mula halau haji kita. Tiba-tiba keluar daripada mulut setiap di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita akan sebut apa dia? Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup balik, ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Kenapa nak hidup balik? Bila sebut, wahai Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup balik. Dia sebut balik, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, ya Allah, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal di atas dunia dahulu. Aku nak buat balik amalan salih. Nak buat balik amalan salih. Padahal dalam kitab dicerita, bila orang mukmin ni masuk dalam kubur, orang Islam ni masuk dalam kubur, mereka mula tanya. Dan kita akan sekejap lagi, kita akan bicarakan macam mana bila mereka tanya pada kita dalam fitnah kubur. InsyaAllah kita akan sebut pada akhir-akhir nanti. Cuma tuan-tuan tahan je pinggang, tulang pinggang kita supaya sampai dalam bab ini. Nampak gaya siapa bangun awal ni tanda nak mati awal sebenarnya. Nak sebutnya, kita bertahan dahulu supaya kita boleh dengar sampai ke fitnah kubur nanti, insyaAllah. Saya nak sebut tentang fitnah kubur ni kalau Allah bagi peluang masa kita untuk kita cerita demikian. Bila sampai saat tersebut, bila malaikat mula berdiri depan muka, tiba-tiba dia sebut, ya Allah, nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Orang kita ni nak hidup balik. Nak hidup kembali ni. Kenapa nak hidup? Sedangkan orang mukmin bila masuk dalam kubur, dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, setiap mukmin bila dia masuk dalam kubur, malaikat mula tanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Dia jawab terus. Bila dia jawab terus, kubur dia menjadi lapang. Kubur ni menjadi besar. Kemudian malaikat tarik jenazah kita ni. Dalam satu riwayat kata, malaikat dudukkan terlebih dahulu. Satu riwayat kata, lepas pada tanya, waktu mana tanya dalam keadaan terbaring tu, malaikat mula heret sandar di dinding kubur. Bila sandar tu, kain kafan kita ni melurut turun. Bila melurut turun tu, kita perasan, Allah mati dah aku, ya Allah. Bila mati dah, malaikat tanya, hey, hamba Allah, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak kamu? Semua orang mukmin jawab, tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin jawab nak hidup. Tak ada seorang pun orang mukmin, orang Islam ni, bila dia masuk dalam kubur, bila mereka tanya nak hidup, mereka jawab, nak hidup tak ada. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid memang nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Dia tak rasa sakit sakaratul maut. Manakala orang mukmin, kebanyakan orang mukmin, bukan kebanyakan, semua orang mukmin jawab, apa dia? Bila mereka tanya nak hidup balik atas dunia, tak nak. Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit mati ni terbawa-bawa sampai ke dalam kubur. Bila terbawa-bawa sampai dalam kubur, kami tak nak dah. Tak nak dah hidup. Cukuplah bila kami ditunjuk tempat dalam syurga Allah, lalu kami inginkan hidup dalam di alam barzah ini jauh lebih nikmat daripada hidup di atas dunia. Tapi kenapa yang disebut dengan apa dia? Kenapa yang satu kelompok manusia ini, bukan satu kelompok, kelompok yang besar ini, yang dia pernah mengaku dia seorang Islam, tiba-tiba disebut, wahai malaikat, tolong hidup balik malaikat. Malaikat tak tawar pun pada dia, tiba-tiba dia minta balik. Kenapa dia nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu.
Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Daripada sinilah alim ulama bincang. Bila bincang kenapa nak hidup balik ni, keluarlah kitab ini tuan-tuan. Kitab ini yang tuan-tuan ada ni, di antara salah satu sebab kenapa nak hidup balik. Nak buat balik amalan. Amalan apa yang nak dibuat? Amalan apa yang kita nak lakukan bila kita nak hidup balik ni? Ulama-ulama kata ada tiga amalan besar yang mereka nak buat. Tiga amalan besar orang dalam kubur nak buat. Yang saya sebut ni satu je, salah satu daripada juzuk-juzuk amalan yang mereka nak buat. Orang dekat nak mati, dia nak buat amalan ini. Tapi saya nak sebut pada jemaah sekalian supaya jemaah boleh jadi satu ilmu dalam hidup kita. Amalan yang besar, yang pertama apa dia? Yang mereka nak lakukan, mereka nak mula timbulkan kembali keyakinan dengan Islam. Yang ni kebanyakan orang kita rosak. Ramai orang kita bila dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang hampir musnah dalam hidup dia ialah keyakinan terhadap Islam. Hilang keyakinan terhadap Islam. Kat mana kita hilang keyakinan pada Islam? Bila roh sampai di halqum. Roh sampai di halqum je. Roh sampai di halqum. Ramai orang kita tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap tuan-tuan. Kenapa tak boleh mengucap? Na'udzubillah min dzalik. Kerana dia tak yakin dengan Islam. Dalam hadis Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia, dijamin masuk dalam syurga Allah SWT. Tapi senang ke nak mengucap? Tak senang. Sebab banyak hadis-hadis Rasulullah sebut, bila sampai roh di halqum ini, di saat tersebut malaikat cari, mana la ilaha illallah? Cari dalam kepala dia tak ada la ilaha illallah. Cari dalam di tangan dia, kedua belah tangan dia tak ada la ilaha illallah. Cari di tapak kaki dia tidak ada la ilaha illallah. Bila tak ada, tak ada, tak ada ni, bila tak ada la ilaha illallah, malaikat sayang pada hamba ni, Allah sayang pada hamba ini, Allah arahkan malaikat tepuk seorang hamba Allah. Tepuk, pup sekali. Bila pup sekali tersebut, lidah tersebut, Allah disebut demikian. Allah tu, lalu malaikat cabut terus roh dia daripada jasad dia di saat mana dia masih lagi berkeyakinan dengan Allah SWT. Ramai di kalangan kita tak yakin. Saya sebut terus, terus terang pada tuan-tuan. Di antara benda yang jadi masalah besar, kita tak yakin dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam. Tak yakin dengan Islam ni kat mana? Kita tak yakin. Saya ulang banyak kali kan, ramai mana orang kita, bila kita tanya, dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut. Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Dia tak yakin dengan ekonomi Islam. Orang kita mana yakin dengan pendidikan Islam? Pendidikan Islam orang kita tak yakin. Kita tanya, tak hantar nak mengapal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke mengapal Quran? Nak kerja apa kalau mengapal Quran saja? Kita kata, jangan mengapal Quran saja. Lepas mana mengapal Quran, carilah ilmu-ilmu yang lain pula. Yang utama dipanggil prioriti dalam hidup, mengapal Quran. Ingat Quran, boleh baca Quran. Ini keutamaan dalam hidup. Kita sebut demikian. Orang kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Orang kita boleh sebut, saya lebih yakin dengan pendidikan sekular dibandingkan dengan pendidikan agama. Ini hilang keyakinan dengan Islam. Dalam kebudayaan, orang kita tak yakin dengan kebudayaan Islam. Dalam politik, orang kita tak yakin dengan politik Islam. Orang kita tak yakin. Dalam Islam ni ada politik ke? Kata, Allahu Akbar. Dia kata politik suku, agama suku lah Ustaz. Tuan-tuan, bila keyakinan kita hilang ni, bila halqum, roh sampai di halqum, kebanyakan kita tak boleh mengucap ni, syaitan menyamar menjadi arwah ayah. Syaitan menyamar menjadi sebelah kanan ini. Dia menyamar menjadi arwah ayah. Bila roh sampai di halqum je, dia sebut terus, anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Yahudi. Abah dahulu mati dalam Yahudi. Jangan kamu mati dalam Yahudi. Jangan kamu mati dalam Islam. Mati bersama dengan abah
kalau kamu ingin selamat di akhirat nanti, mati dalam Yahudi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa jumpa dengan orang yang dekat nak meninggal dunia, tuan-tuan ajar dia mengucap. Kebanyakan orang yang dekat nak meninggal dunia, nazak, di saat mana dia nazak, dia akan terjadi dua perkara je. Sama ada, yang pertama, dia geleng kepala. Bila dia, kita sebut saja, sebutlah ilah illallah Muhammad Rasulullah, dia geleng kepala. Ataupun, dia tak geleng kepala, dia diam. Diam saja. Bila dia diam tadi, diam dia tadi, kita jangan ingat, kalau dia geleng kepala tu, dia geleng kepala pada kita, jangan. Jangan pula bila kita ajar dia, sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia geleng kepala. Kita kata, jahatnya dia. Dekat nak mati pun geleng kepala lagi. Jangan. Dia geleng kepala pada siapa? Dia geleng pada syaitan yang berada sebelah. Syaitan sedang ganggu dia. Kemudian, bila kita ajar lagi, sebut la ilaha illallah, dia, syaitan akan menyamar menjadi arwah ibu kita. Arwah ibunya pun. Arwah ibu ni, buka dada, goyang buah dada. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah ni. Goyang buah dada, tunjuk pada anak dia. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni Umi. Umi yang pernah membesarkan kami. Waktu mana kamu kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Kerana Umi mati dalam Kristian dahulu. Tuan-tuan, saya sebut pada tuan-tuan, di sini, di Kelang ni, hulu Kelang ni, syaitan hulu Kelang dia tak sebut mati dalam Yahudi. Syaitan Kuala Lumpur ni, dia tak sebut mati dalam Kristian, dia tak sebut. Kerana Yahudi kita tak kenal. Dia akan sebut apa dia? Bila kita nak mengucap juga, dia sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kamu dalam Islam sekularis. Tuan-tuan tak percaya, cuba tuan-tuan mati tak percaya. Nak sebutnya gambaran bagaimana gangguan ini datang. Yang pertama, hilang keyakinan. Keyakinan ini ramai di kalangan kita. Yang menyebabkan orang kita bila hilang keyakinan, sahabat-sahabat tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana nak suruh bertambah keyakinan ini ya Rasulullah? Dalam hidup ni nak suruh tambah keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Wahai sahabatku, ajar bibi kamu, tiap-tiap hari ni kamu sebut apa dia? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bibi kita ni sebut. Yang pertama ni sebut. Mulut kita ni sebut ulang dan ulang. Bangun tidur je sebut. Raditu billahi rabbah. Aku redalah Allah itu Rabb aku. Wa bil islami dina. Islam itu sebagai satu cara hidup dalam hidup aku. Dinan. Islam ni sebagai satu agama. Yang menjadi bukan Islam sebagai religion saja tidak. Tapi way of life. Islam ni dinan. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Dan Nabi Muhammad itu Nabi dan juga Rasul dalam hidup. Azan. Mukaddimah bagun. Tak mula lagi kitab ni.
jemaah sekalian, kita sambung sikit lagi lah. Kita sambung sikit lagi sebelum daripada kita solat insya' ini. Saya nak sebut tentang mengenai bagaimana orang yang mati menghadap depan Allah. Semua yang dah menghadap depan Allah ini, bila mereka sebut saja mereka ni penuh dengan penyesalan, mereka nak hidup kembali. Mereka nak buat apa dia? Ada tiga benda ulama-ulama sebut. Tiga perkara ni yang mereka nak buat sungguh sebelum daripada kematian. Yang pertama, nak membetulkan keyakinan. Sebab orang kita ni, bila lagi lama kita hidup, lagi hilang keyakinan terhadap Islam. Bagaimana nak suruh tambah keyakinan terhadap Islam? Nak tambah keyakinan terhadap Islam ini, lalu Rasulullah suruh kita ni, tiap-tiap hari kita ni sebut, Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Ini satu cara. Yang kedua, mulut kita sentiasa tajdidu syahadah, memperbaharui syahadah. Syahadah ni sentiasa kena sentiasa buat dalam hidup kita ni. Pada diri kita ni, kita diajar supaya sebut ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tajdidu syahadah ni penting dalam hidup setiap mukmin. Sehingga kan Allah suruh kita bila solat sebut ashadu an la ilaha illallah, gerakkan jari kita, tegakkan jari kita ni. Nak tunjukkan gambaran apa dia, perlunya mentajdidkan syahadah dalam hidup kita. Dua, yang ketiga, nak suruh tambah keyakinan kita pada Allah. Bagaimana? Sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ataupun majlis zikir. Yang ni satu cara untuk menambah keyakinan dengan Islam. Islam larang umat dia ni jauh daripada majlis zikir, majlis ilmu. Fazakir fa inna zikra tanfa'un lil mu'minin. Bagi peringatan, duduk ataupun kamu sentiasa ingat pada Allah. Kerana dengan ingat pada Allah, dia akan bawa manfaat dalam hidup orang mukmin. Manfaat bila? Dekat nak mati, kamu sedar, kamu terjaga, kamu tahu ni kematian yang sedang kamu akan lalui dalam hidup kamu. Duduk dalam majlis ilmu ataupun majlis zikir menjadikan kekuatan keyakinan dalam kehidupan kita dengan Islam. Bila kita duduk majlis ilmu, kita jadi kuat. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni menambah ilmu sepanjang masa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah angkat lagi darjat orang yang berilmu di kalangan kamu, beberapa darjat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kuat lagi keyakinan macam mana? Kemudian kita diajar supaya berkawan dan bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh. Jangan bergaul dengan orang yang toleh. Bila kita bergaul dengan orang toleh, menyebabkan rosak keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang jahat, dia akan merosakkan keyakinan. Islam suruh kamu duduk berkawan dengan orang-orang yang soleh. Nanti kamu akan semakin yakin dalam hidup kamu dengan Islam. Jangan kamu jauh diri kamu dengan para alim ulama. Bila kamu jauh dengan para alim ulama, menyebabkan hilang keyakinan kamu dengan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, orang nak hidup balik ni nak buat apa dia? Nak buat yang disebut dengan amal ibadah. Amal ibadah ni lah yang saya nak kongsi sikit dengan jemaah sekalian. Bermula daripada muka surat 10 terus. Amal ibadah apa yang kita nak buat sangat sepanjang kita hidup ini? Start daripada muka surat 10 terus. Muka surat 10 senang nak habis, senang kita. Pada muka surat 10 tu, antara amal ibadah yang kita kena buat sungguh sepanjang waktu mana kita hidup ni, yang pertama, banyakkan membaca Al-Quran kan. Al-Quran, jangan malas nak baca. Jangan sampai tak boleh baca. Saya ulang banyak kali. Siapa yang tak boleh baca, tolong datang jumpa dengan AJK Masjid. Jumpa dengan AJK Masjid, bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca lagi Quran Ustaz. Saya tak boleh baca lagi Al-Quran. Tolong bantu saya. Saya takut nanti saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Al-Quran kan. AJK tolong senarai nama-nama ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, dan senarai nama ahli qaryah yang dah boleh baca Al-Quran. Ketemukan ahli qaryah yang boleh baca dengan yang tak boleh baca ni. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu, siapa yang sibuk belajar Al-Quran dan mengajar orang lain terhadap Al-Quran. Ini orang yang terbaik di kalangan kamu. Bagi tahu kepada AJK Masjid. AJK pula jangan pula jawab, sebenarnya saya sendiri pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dipanggil. Nak gambarkan pada kita, biar kita boleh baca Quran. Baca Quran ni
kehebatan dia banyak sangat. Saya tak cadang nak hurai kelebihan Al-Quran Karim ini. Tu yang pertama. Orang yang mati, dia nak hidup, dia nak buat apa dia? Nak baca Quran. Dia nak baca Quran. Boleh baca Quran ni satu nikmat yang besar dalam hidup. Tiba-tiba, bila kita hidup, kita tak baca Quran. Takkah kita ni rasa penyesalan dalam diri kita? Baca Quran. Walaupun kita tak sempat macam mana pun, baca surah Al-Ikhlas. Dan pada diri kita, depan nanti saya akan sebut sikit. Yang kedua, memperbanyakkan baca Zahrawain pada muka surat 12. Muka surat 12 tu, perbanyakkan membaca surah Az-Zahrawain. Dalam hidup kita ni, Zahrawain ini ada dua surah. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Ni orang mukmin sentiasa baca. Baca dan baca. Surah Az-Zahrawain. Rasulullah sebut, dalam hadis Rasulullah jelas, Rasulullah sebut, Iqra'ul Quran. Baca Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Rasulullah kata, Quran, siapa yang baca Quran, di akhirat nanti, Quran yang akan datang untuk membantu kami, memberi syafaat pada kami. Ulama tanya, bila Quran bagi syafaat? Masuk dalam kubur. Hari yang pertama dalam kubur tu, bila jenazah kita dibaring tu, semua amalan-amalan kena halau. Yang tak dihalau ialah Quran je. Quran tak boleh halau. Bila malaikat mengkadar lelaki tanya, kenapa kamu tak boleh pergi? Katanya Quran, aku ni menjadi peguam bela pada hamba Allah ini. Kerana sepanjang dia hidup dengan Al-Quran. Bila dia mati, aku masuk di antara kain kapan dia dengan dada dia. Dengan dada dia, Allah jadikan pemuda yang handsome, pemuda yang kacak, masuk dalam kain dia, duduk di antara kain kapan dia dan juga di antara dada dia. Bila dia saja keluar, bila letakkan jenazah dia dalam kubur, Quran ni keluar. Dan dia nampak wajah yang handsome ini lalu tersentuh di betis kiri kita. Betis kiri kita tu, bila orang tengah susun-susun jenazah kita ni, nak tutup liang lahat kita ni, tersentuh di betis kiri ni. Lalu kita tanya, siapa kamu? Lalu dia jawab, amalan soleh kamu. Al-Quran yang akan membela kamu sekejap lagi. Al-Quran. Bila sebut Al-Quran, kita kata, 30 juzuk, Ustaz. Panjang. Rasulullah kata, kalau tak boleh juga, Iqra'u Zahrawain. Baca dua surah. Dua surah dalam hidup kamu. Jangan kamu malas nak baca dua surah. Surah apa dia? Al-Baqarah wa suratul Al-Imran. Rasulullah sebut demikian. Dalam hidup kamu, baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Imran. Baca dalam hidup kamu ni. Fa'innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah. Kerana dua surah ini akan datang di hari kiamat nanti. Ka'annahuma ghamamat'an. Seumpama awan, Rasulullah sebut. Mereka ni akan datang dalam bentuk awan. Awan yang mendung. Dalam keadaan panah manusia di padang mahsyar, tiba-tiba dia memayungi diri kamu. Memayungi diri kamu ni. Au ka'annahuma ghayatan. Au ka'annahuma firqan. Minat tayr. Sawaf. Rasulullah sebut. Kalau tidak pun, kalau tidak macam burung ni, kalau tidak macam awan ni pun macam burung. Burung yang terbang dalam satu kelompok yang besar, sedang melindungi kamu. Sawah tuhajjani an ashabihima. Quran dua surah ini akan menjadi peguam bela pada orang yang sentiasa hidup dengan Al-Quran kan. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Saya pernah sebut pada jemaah, ada tiga surah yang kita kena hafal sebelum kita meninggal dunia. Tiga surah ni jangan malas untuk kita nak hafal. Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk di dada kita. Depan nanti kita akan sebut kenapa surah Al-Mulk. Bahkan surah Al-Mulk menjadi besar. Yang kedua surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah yang tak panjang pun. 110 ayat je dia. Surah Al-Kahfi. Pendek je surah Al-Kahfi. Hafal. Yang ketiga, kita tak ngadap lagi depan Allah. Hafal surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Buat biasa-biasa sudah. Surah Al-Baqarah tak panjang pun. 286 ayat. 286 ayat ni biar dalam dada kita. Surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Banyak sebab. Gambaran Rasulullah kata surah Al-Baqarah ni, Iqra'u suratul Baqarah. Hujung tu Rasulullah kata, baca surah Al-Baqarah. Kalau yang lain, Quran tak boleh, dua surah ni pun tak boleh, baca juga surah Al-Baqarah. Rasulullah sebut baca surah Al-Baqarah. Kenapa baca surah Al-Baqarah? Fa in aqadhaha barakah.
Siapa yang ambil surah Al-Baqarah, dia akan hidup penuh keberkatan. Berkat perjalanan hidup dia. Rezeki dia berkat. Saya sebut banyak kali juga di mana-mana. Hidup kita ni bukan nak banyak tapi nak berkat. Buat apa harta benda banyak tapi tak berkat? Harta banyak bukan main lagi. Kejap-kejap SPRM panggil. Kejap-kejap SPRM panggil. Buat penat je kita. Kita nak buat apa? Rumah besar. Rumah besar. Tapi tak berkat. Untuk apa? Hidup kita ni nak suruh rumah besar yang berkat. Rumah yang sebesar mana pun biar berkat. Nak buat apa rumah besar tapi penuh hantu gaya dalam rumah? Tak seronok langsung dia panggil demikian. Kita ni bukan nak kereta mewah tapi nak kereta yang berkat. Buat apa kereta mewah? Ada driver lagi, duduk belakang lagi, tapi masam je dalam kereta. Lebih baiklah kereta kancil, anak 12 orang dalam kereta. Sibuk melambai orang tepi jalan. Mak ayah senyum je dalam kereta. Aircon pun tak ada. Nak sebutnya berkat. Hidup ni biar berkat. Yang bagaimana kamu nak berkat? Rasulullah kata ambil baca surah Al-Baqarah. Kamu baca surah Al-Baqarah, kamu akan rasa keberkatan rumah tangga kamu. Kamu akan rasa berkat perniagaan kamu. Kamu akan rasa berkat dalam setiap gerak-geri kerja kamu. Fa innaha barakah, Rasulullah sebut. Wa tarakaha hasrah, Rasulullah sebut. Siapa yang tinggal surah Al-Baqarah, dia akan menyesal dalam hidup. Menyesal pada diri. Wa la tastati'ahum al-batlah, Rasulullah sebut. Siapa yang ada yang baca surah Al-Baqarah, nescaya dia tidak akan kena sihir dalam hidup dia. Sihir tak kena. Orang yang ada surah Al-Baqarah batal sihir dengan yang disebut dengan surah Al-Baqarah. Sahabat saya ustaz yang kena sihir. Ustaz-ustaz ni pun kena sihir ramai juga. Dia kata, ustaz, saya kena sihir ni sampai peringkat Sami Buddha tu datang depan rumah tu, bersilat depan rumah. Dia kata memang kena, rasa kena sihir. Rasa kena sihir. Katanya sahabat saya, habis tu anda buat macam mana? Anda baca surah Al-Baqarah, ustaz. Anda baca surah Al-Baqarah, ceria hidup saya sekarang. Saya rasa tenang hidup saya. Surah Al-Baqarah, Rasulullah sebut membatalkan sihir. Kan rumah kita ni kan, kadang-kadang dalam rumah kita kan dengar kucing-kucing. Dengar kucing pula. Dengar guli-guli dalam rumah. Dengar kadang-kadang orang drill dinding rumah kita. Kadang-kadang kita dengar ada benda yang bergerak di atas atap rumah kita. Kita tanya apa benda yang bergerak atas atap. Kita pun nak suruh tenang sikit. Musang lah tu kita sebut. Musang lah tu. Tiap-tiap malam pula tu musang datang. Rumah kita bukan musang, syaitan. Syaitan yang datang mula ganggu dalam kekeluargaan kita. Yang ni kena faham. Bagaimana nak batalkan itu? Tak perlu panggil Tok Bomoh Kelapa, Tok Bomoh Tembikai, tak perlu. Baca surah Al-Baqarah. Rasulullah ajar, baca surah Al-Baqarah. Bila kalian baca surah Al-Baqarah, batal ilmu sihir. Ya Allah, jadikan demikian kekuatan pada kita. Ini surah Az-Zahrawain. Yang ketiga, orang dalam kubur nak hidup balik, nak buat amalan apa? Yang ketiga, dia nak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat jangan tinggal. Bibir kita ni sentiasa berselawat. Mulut kita sebanyak mana kena berselawat. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kalian dah usia 60 tahun, kalian jangan tidur selagi mana tak habis selawat sebanyak 1000 kali sahaja. Selawat pada Rasulullah. Sebut dalam di bibir kita ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1000 kali sehari. Dalam hidup kita ni, dah kita usia 60 tahun dah. 60 tahun ni tak ada kerja lain dah pada kita. Kita bukan masuk pejabat dah pun. 60 tahun mana masuk pejabat dah? Tak ada kerja dah kita. Nak tunggu umur 93 tahun baru masuk pejabat balik lagi. Lambat lagi nak masuk pejabat. Usia kita 60 tahun ni, selawatlah pada Rasulullah. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya nilai selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Satu amal ibadah yang Allah turut serta ilakukan. Tak ada amal ibadah yang Allah bila disuruh kita buat, dia buat sama kecuali selawat. Selawat ni Allah suruh kita solat, Allah tak sebut dia solat. Allah suruh kita keluar zakat, Allah tak sebut dia keluar zakat. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala suruh kita selawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sebut Allah, malaikat berselawat ke atas.
atas Nabi kamu. Hei orang yang beriman pada Allah, berselawatlah kamu ke atas Nabi kamu. Allah bagi tahu, aku pun selamat, takkan kamu tak boleh selamat. Ini nak sebutnya gambaran dalam hidup kita, selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berterusan dalam kehidupan kita, sehinggakan kita tertidur dalam keadaan selawat dan selawat pada Rasulullah. Yang keempat, melazimi membaca surah Al-Mulk pada setiap hari. Surah Al-Mulk pada muka surat 15. Biasakan pada kita ni baca surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila baca? Bila sebelum tidur. Belum tidur. Masa yang terbaik kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Setengah-setengah masjid kan, dia buat lepas pada insya', lepas pada habis je, dia baca surah Al-Mulk. Boleh baca, boleh. Tapi baca baca surah Al-Mulk, balik nanti kita baca balik. Baca balik. Cuma kita latih je. Latih macam akak kita baca surah Al-Mulk. Boleh pun. Setengah surau, dia lakukan demikian. Tak jadi masalah pun. Habis je insya', semayang, bila nak balik, baca ramai-ramai surah Al-Mulk. Pun bagus juga. Tapi bila balik ke rumah, baca lagi. Nak tidur tu baca. Dengan kenapa? Kerana lepas pada kita baca tu, jangan kita bercakap hal dunia lagi. Jangan bercakap lagi, diam je. Kemudian kita tidur terus. Itu cara demikian. Bila kita malam tersebut kita meninggal dunia, masuk dalam kubur, meninggal dunia malam tersebut, masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuk. Besarnya nilai surah Al-Mulk. Dalam kitab dia bagi tahu ada lebih kurang 4 golongan manusia yang tidak disoal dalam kubur. Ada 4 golongan. Golongan yang pertama, Nabi. Nabi dan juga Rasul. Yang ni tak disoal langsung dalam kubur. Tiada pertanyaan. Yang kedua, orang mati syahid. Orang mati syahid. Tak ada pertanyaan malaikat dalam kubur. Tak ada langsung. Orang mati syahid ni nikmat yang indah pada mereka semua. Yang ketiga, orang baca surah Al-Mulk. Yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Sebab tu bila kita baca surah Al-Mulk, jangan lagi bercakap tentang hal dunia. Nak suruh kita ni, jangan dekat nak tidur, sibuk baca WhatsApp. Orang kita ni budaya, nak tidur, baca Facebook. Ni budaya yang tak betul dalam hidup kita. Kita ajak pada diri kita, nak tidur, baca surah Al-Mulk. Surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah. Dan yang keempat, anak-anak yang belum akil baligh, di kalangan anak orang mukmin, bila dia meninggal dunia, belum akil baligh, dia tidak ada soal jawab dalam kubur dan dibincang panjang oleh ahli ulama. Surah Al-Mulk. Dan saya sebut tadi, surah Al-Mulk, kalau boleh, kita ni hafal 30 ayat tersebut. Biar kita ingat surah Al-Mulk pada diri kita. Kemudian, yang kelima, muka surat 18. Muka surat 18 ya. Saya nak sebut sikit pada tuan-tuan. Muka surat 18 tersebut, pada diri kita yang kelima, orang yang meninggal dunia dia nak buat apa dia? Sebelum daripada mati dia ni, dia nak buat amalan ini. Apa dia? Sentiasa baca ayat kursi, lepas pada solat. Setiap kali mana lepas solat, mesti baca ayat kursi. Jangan terus bingkai bangun tinggalkan tempat yang kita solat tadi. Jangan. Jangan malas, baca ayat kursi dahulu. Lepas pada baca ayat kursi, paling-paling tidak, pada diri kita, nak cepat macam mana pun, baca ayat kursi. Sebab so, dalam hadis Rasulullah sebut, man qara'a ayatul kursi duburi kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang baca surah ayat kursi lepas pada dia solat, selepas sembahyang je dia baca ayat kursi sebelum dia baca doa tersebut, tidak akan menegah dia untuk masuk dalam syurga Allah kecuali mati saja menghalang dia masuk dalam syurga. Baca ayat kursi, jangan malas. Lepas mana terbaca ayat kursi, baca doa. Baca doa, tunjuk tawaduk itu. Doa, jangan letak tangan atas paha. Jangan letak tangan atas paha ni jangan. Jangan biar pada diri kita ni penyakit. Suka baca doa, letak tangan ke paha. Jangan. Buat macam Rasulullah doa. Rasulullah doa, lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Terangkat sehingga lengan jubah Rasulullah tu jatuh nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budaya kita pula, baca doa, lagi lama lagi turun. Lamanya Pak Imam ni. Mendalah doa lama-lama. Mula tak turun, turun, turun sampai ke bawah. Mula dia bilang cicak berapa ekor, cicak mana. Malahnya baca doa. Yang malah-malah tu letak tangan atas paha je. Letak tangan atas paha ni. Saya rasa
tak berapa sesuai dan tak berapa beradab dalam doa. Tangan yang tak tangan ataupun ya Allah nak terima, terima, tak nak terima sudah. Senang, senang dia buat demikian. Jangan. Bila kita berdoa, terangkap, terangkap, terangkap. Kan saya pernah ceritakan, yang malah-malah lagi tu, lepas bagi salam, angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin dulu dia. Doa paling ringkas dalam dunia dipanggil. Malahnya dia tersebut. Jangan. Kita ni, biar kita bagi salam, baca dulu ayat kursi. Habis ayat kursi, baca doa, angkat tangan, kejap baca doa. Ya Allah, kita minta satu je. Masukkan aku dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah. Sebesar mana pun dosa aku, ya Allah, layakkanlah diri aku ni ke syurga kamu, ya Allah. Ha, ni cara diri kita demikian. Minta dengan Allah, yang tu je. Tapi sombong kan. Mulut kita ni payah kita nak sebut demikian. Yang keenam, memperbanyakkan sayyidul istighfar. Yang ni saya nak sebut pada jemaah sekalian. Saya dapat daripada guru saya pun, dia baca, kemudian diikuti oleh kami waktu mana kami belajar dahulu. Jadi malam ni, oleh kerana kita belajar malam ni, saya nak sebut amalan orang dalam kubur, dia nak hidup, dia nak buat baca apa dia? Nak baca sayyidul istighfar. Kenapa sayyidul istighfar ini? Sayyidul istighfar ni Rasulullah sebut, siapa yang sebut, siapa-siapa yang dia yang disebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sana min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa yang sebut kalimah ini pada siang hari dia, siang hari dia sebut kalimah ini, sekali dia sebut, mungkinan dalam kena yakin sungguh, aku ya Allah, aku ni ada dosa banyak, aku ni ya Allah, dalam hidup dia penuh dengan keyakinan. Famata min yaumihi qabla an yamsi. Kemudian dia mati pada hari tersebut, sebelum sampai malam hari. Hari itu dia mati sebelum daripada sampai malam hari, ataupun dia mati pada hari itu, fahuwa min ahlul jannah. Rasulullah sebut dia di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Besarnya nilai yang disebut demikian. Rasulullah sebut, wa man qalaha min al-lail. Siapa yang sebut malam ni dia baca doa ni, dia baca doa, doa apa dia? Dia baca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar yang kita baca ramai-ramai kejap lagi. Saya nak baca, tuan-tuan ikut. Bila kita baca malam ni, dalam keadaan mungkinan, yakin sungguh, ya, aku betul-betul yakin dengan Allah, aku ni hidup dalam keadaan penuh keyakinan ini. Famata, kemudian kita mati, malam ni kita mati, qabla an yusbih, sebelum sampai subuh esok, bahwa min ahlil jannah, dia di kalangan ahli syurga Allah SWT. Saya baca, tuan-tuan ikut ya, aman-aman. Yang saya baca ni, biarlah kita ni mudah-mudahan termasuk di kalangan orang belajar. Orang belajar, cara orang belajarnya begini. Guru yang ajar pada kita dahulu begini, lalu kita ikut cara dia demikian. Saya baca, tuan-tuan ikut ramai-ramai. Orang lelaki kuatkan sikit suara, supaya mudah-mudahan kita, bila kita kuat suara kita, jauh daripada gangguan-gangguan syaitan yang mengganggu pada kita. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. Mastata'tu. A'udzu bika. A'udzu bika. Min syarri ma sana'tu. Abu'u laka. Bi ni'matika alayya. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Ini doa ni. Ini sayyidul istighfar dipanggil. Sayyidul istighfar ni baca sekali siang hari, baca sekali malam hari. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama. Yang ketujuh, yang ketujuh pada muka surat 20. Jemaah sekalian, sentiasa beristighfar dan bertaubat pada Allah. Taubat ni berapa kali sehari? 70 kali sehari. 70 kali sehari. Istighfar, taubat, jangan berhenti. 70 kali sehari kita sentiasa dan sentiasa pada kita dipanggil demikian. Dalam hidup kita ni amalan. Kenapa taubat? Cerita panjang. Dalam amalan, orang yang mati dia nak hidup, dia nak buat yang ni je.
Kalau aku boleh hidup, aku buat balik. Yang dia panggil, yang kedua ni. Yang ke-8. 8, muka surat 24. Memperbanyakkan bersedekah dan berwakaf. Saya yang ni pun saya sebut banyak kali ni. Kita ni jangan jadi penyimpan-penyimpan harta. Tetapi gunakan harta kita simpan untuk ke syurga. Setiap kali mana kita berimpak, kejap lagi, katakanlah kejap lagi ada tabung derma yang akan bergerak nanti. Para hanuskan jangan ingat tabung derma tu untuk masjid, jangan. Ingat tabung derma tu untuk diri kita balik. Jadi kita ni, setiap kali mana kita impak, bukan kita impak pada orang, tapi kita impak pada diri kita. Buktinya, bila kita di akhirat nanti kita bangkit, kita boleh tengok balik setiap benda yang kita bagi. Ini cara dalam hidup kita demikian. Jangan kita simpan. Ramai dah orang kita ni dia simpan. Lalu bila dekat nak meninggal dunia, dia menyesal. Menyesal Allah simpan. Tambah di Malaysia kita ni, ada lebih kurang 70 bilion harta orang Islam yang tidak mampu diagihkan lagi. Punca apa? Punca harta pusaka yang tidak mampu diselesaikan dengan cara yang baik. 70 bilion orang haniskan. Ni kita ni kalau tak kena gaya dapat pada orang bukan Islam harta benda kita. Yang kita ni sendirinya, kita tak urus dengan cara yang betul. Ramai orang kita ni, dia simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk hari tua, Ustaz. Orang tanya pada dia, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua. Yang menjadikan dia simpan. Jangan simpan. Dalam hidup kita, bagi. Usia 60 tahun ni, bagi terus. Harta kita untuk Islam. Orang tanya, untuk apa lagi? Saya nak kerja Islam banyak lagi. Kerja-kerja Islam ni banyak orang ni sekali. Kalau tuan-tuan berada di medan pengurusan, tuan-tuan akan nampak banyak kerja-kerja Islam yang perlu dilakukan. Untuk kita nak buat ni, nak buat masjid lagi ni, nak tambah lagi penempatan masjid ni, nak besarkan lagi, nak canggihkan lagi yang di kalangan kita, semua dana yang kita perlukan. Dana ni jangan sampai rumah kita mahal pada masjid. Jangan sampai peringkat kita ni simpan sampai peringkat kita tak guna untuk kerja agama. Menyesal kita waktu mana kita mengadap depan Allah. Bagi terus. Nanti kita bagi, kita akan dapat balik di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tapi sayang kan orang kita ni disayang. Lalu je tabung derma, kebetulan dalam poket ada 2 keping. Sekeping 50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Yang RM1 yang masuk. Yang 50, Allah sayang besar. Di akhirat nanti kita tengok balik, kenapalah aku bagi yang RM1? Kenapa aku tak bagi yang 50 tadi? Ini dia akan jadi macam. Yang kesembilan, melazimi membaca doa Nabi Yunus alaihissalam. Doa Nabi Yunus ni apa dia? Rasulullah sebut, hal adullukum ala ismillahil azam. Doa Yunus. Rasulullah sebut, nak tak aku tunjuk pada kamu satu nama Allah yang Al-A'zam. Nama Allah yang mulia sangat dalam hidup ini. Doa Nabi Yunus AS. Doa apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasulullah sebut, fa'ayyamal muslim da'a biha fi mardi mautihi 40 marrah. Mana-mana orang Islam yang dekat nak mati, dia ulang. La ilaha illa Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebanyak 40 kali dia mati. Lepas pada dia baca demikian, mati dia dianggap pahala mati syahid di jalan Allah SWT. Pahala mati syahid ni besar, ni maksudnya. Boleh tarik, boleh bagi syafaat pada keluarga yang confirm masuk neraka, boleh tarik masuk dalam syurga Allah SWT. Ini pahala orang mati syahid. Pahala kita nak dapat mati syahid macam di Palestin, di Syria dan sebagainya, susah dah. Lalu macam mana kita buat? Sebut yang ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Saya pergi ke Palu baru ni. Palu tu hari yang keempat saya pergi. Bila saya pergi ke Palu ni, saya nak sebut pada jemaah sekalian, yang selamat dalam di Palu ni siapa? Bilal masjid. Bilal di Balarua tu, Paramnas Balarua. Bila azan maghrib, Allahu Akbar, qum tu. Pusing tanah ni. Dalam pusing tanah tu, macam kena blender. Tanah bukan kawasan masjid kecil macam ni, tak. Ada lebih kurang 5 buah masjid yang terpusing sama. Maknanya jauh, besar kawasan tersebut.
Kawasan tu, lima buah masjid seorang lah, lebih kurang demikian. Lima, pusing, zoom, tengah pusing tu, kemudian disedut, zoom, turun ke bawah. Bila sedut turun ke bawah tu, tiba-tiba Allah letup kawal dia, tom, naik ke atas. Naik ke atas tu, keluar dengan api-api terus. Api tu, marah, bakar habis ke atas tu. Yang ke atas tu, sebelah kiri tu dibakar, serik bakar, ke atas ni sendiri. Hari yang keempat saya sampai tu, asap tu keluar lagi. Daripada tanah ni, bakar tersebut, bunyi lagi. Manusia meraung dalam tanah. Nak sebutnya, bila begitu, kenapa jadi demikian? Kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Bila saya tanya, kenapa dosa apa yang dia buat? Dia kata LGBT. Orang situ sebut LGBT. Kemudian orang kawasan tersebut, dia kata apa dia? Kerana dosa judi, minum arak. Para alim ulama tak tegur kami. Tidak ada amal ma'ruf nahi munkar. Dia sebut, ni dosa yang sedang berlaku di kalangan ini. Tak pernah Allah buat sebegini rupa dari kalangan makhluk manusia. Tak pernah lagi Allah lakukan. Di blender. Umat zaman Nabi Lut, Allah tukar bumi je. Balik bumi je. Yang ni tak, Allah blender. Usai begitu. Kemudian tarik sedut ke bawah. Campak naik ke atas. Naik sampai ke atas tersebut. Yang selamat siapa? Yang selamat Bilal. Bilal yang azan. Bila yang azan tu, tiga hari dalam tanah tu, hari yang ketiga tu, orang keluarkan dia tersebut, putih-putih lagi dengan jubah dia ni, sama dia boleh keluar daripada tanah, dalam timbunan tanah tu. Kemudian orang tanya dia, Pak Bilal baca apa? Dia sebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Saya perhati sama juga. Di laut, yang dinamakan dengan masjid dalam tengah laut, masjid terapung tu, masjid terapung sama juga, Bilal juga, ya Allah sama. Di Donggala sama juga Bilal. Bilal di masjid dalam masjid terapung tu, bila kum kena gempa tu, turun. Kum turun ke bawah. Tok Imam lagi dulu. Tok Imam bawa anak dia balik lagi. Sebab tu saya sebut, kalau di antara jadi Tok Imam dengan Tok Bilal, baik jadi Tok Bilal sekarang. Tok Bilal jauh lebih sama daripada Tok Imam. Tok Imam lagi dulu sebenarnya. Semua tiga-tiga masjid Tok Imam mati. Bilal semua tiga-tiga masjid sama. Tiga-tiga masjid ni, semua Tok Bilal sama. Tok Bilal tu, yang dia kata dia tak lari. Dia semayang dulu maghrib. Tengah siap semayang maghrib tu, datang air. Air tu dia kata pusing. Dalam air tu pusing, dia baca doa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia ulang, dia kata pusing. Pusing air tersebut, pusing. Allah hantar balik dia ke masjid tersebut. Ini sebutnya gambaran bagaimana besarnya doa yang dibaca oleh Nabi Yunus AS dalam ikan Nun ini sendiri. Ini sampai peringkat demikian. Di Potobo, Allah buat macam mana? Di Potobo. Bila kum saja, ni tempat yang jauh-jauh ni. Tempat yang tak sama, bukan tempat yang sama. Tempat yang jauh-jauh. Bila kum tersebut, kum saja, kemudian tanah ni sebut bergerak. Bergerak tu, zoom tenggelam. Rumah tu tenggelam. Dalam bumi ni, sedalam 10 meter ke dalam tanah. Tenggelam. Bila tenggelam, patutnya kosong kat tengah tu. Kosong. Tapi kalau nak kira tenggelam, patutnya tenggelam semua. Tapi ada sebuah rumah yang tak tenggelam. Bukan sebuah rumah. Satu lagi, kawasan Potobo ni, ada kawasan satu derek, kawasan perumahan yang tidak tenggelam. Patutnya tenggelam. Yang sebuah rumah tengah-tengah tersebut, dia kata, seorang perempuan dia kata, saya nampak Bapak Ustaz, manusia ni mencakar-cakar, cuba naik ni. Waktu mana pom tu tenggelam tu, zoom dalam tanah tu, kemudian cakar, cuba naik tanah tersebut. Cuba naik ni, tengah-tengah cuba naik tersebut, datang tanah lain, Allah tutup, zoom, tutup ke atas. Allah tutup ni, jadi rata tanah itu, dan Allah gantikan, seolah-olah tidak pernah hidup manusia di tempat tersebut. Tak ada orang. Allah gantikan dengan yang disebut dengan pohon jagung dan juga pohon kelapa di atas tanah tersebut. Saya baca dalam sejarah, tuan-tuan. Saya tak pernah lagi tengok sebegini rupa Allah buat. Peliknya, yang berlaku di Palu ni, bila kum saja, manusia tu lagi keluar daripada bangunan. Duduk tengah-tengah jalan, kawasan lapang, tak ada apa-apa. Allah belah tanah tersebut. Allah belah, jatuh dalam tanah tu. Allah tutup balik, zup, tutup balik.
Tak pernah dalam sejarah umat manusia Allah. Allah tunjukkan bagaimana kemusnahan di kalangan umat manusia ini semua. Saya tengok dalam kes ini, paling-paling tidak yang mati ini lebih kurang 10,000 manusia. Yang mati ini sendiri. Ada sebuah bas di kalangan NGO Kristian yang pergi. Saya diberitahu seorang doktor hubungi saya. Kawan dia dalam bas tersebut, dia kata, bila pergi sampai dekat Palu tu, Allah gempurkan, Allah belah bumi. Bila belah bumi, bas tu jatuh dalam tersebut. Jatuh tu Allah tutup balik. Tutup balik. Tak pernah Allah buat lakukan demikian. Kecuali apa dia? Ada benda yang Allah sedang nak mengajar manusia. Supaya kamu belajar daripada kehidupan manusia ini sendiri. Kenapa Allah musnahkan mereka? Kita tanya. Ustaz, kenapa mereka yang mati? Kenapa pula yang disebut di Bali tak kena? Patutnya di Las Vegas tu kan kena kan? Kena di Las Vegas lah, tempat judi. Pergi Genting Highland ke misal contoh. Tempat judi. Tapi kenapa yang tempat yang orang Islam, kawasan ni 90% kena? Kenapa? Ulama jawab, kerana Allah nak tunjuk sayang pada mereka yang masih hidup. Dan Allah nak suruh supaya gantikan dengan amal soleh. Yang masih hidup, berbuat kebaikan. Manakala orang kafir kenapa tak kena? Kita tanya, peliknya tempat orang kafir tak kena. Allah senang nak humban mereka ke dalam neraka nanti. Itu kita kena jawab demikian. Bila ada orang tanya pada diri kita, kenapa tempat orang kafir tak kena? Asyik tempat kita orang Islam dia kena. Allah sayang pada orang yang hidup. Allah sayang juga untuk orang mati. Orang mati dengan amalan dia, dia jawab depan Allah. Tapi yang hidup, yastabdil qauman ghairakum. Allah sebut, aku nak ganti kaum yang lebih taat lepas pada kamu itu sendiri. Sebab tu doa Nabi Yunus AS ini, jadikan kelaziman dalam hidup kita sebanyak berapa kali? 40 kali setiap hari. 40 kali setiap hari ni sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya baca tuan-tuan ikut ya. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Kemudian yang ke-10 ini, amalkan solat duha. Amalan pada diri kitanya. Jadi orang dalam kubur dia nak suruh, dia nak sangat buat solat duha. Solat duha. Kemudian yang ke-11 pada muka surat 29 itu, menghidupkan akhir malam dengan sunat tahajud. Hidupkan malam-malam kita dengan tahajud. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kalian ada peluang, buat macam Rasulullah buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat. Macam mana Rasulullah salat tahajud? Rasulullah tidur, kemudian Rasulullah bangun pada pukul 2 pagi. Kemudian Rasulullah salat sampai pukul 3 pagi, kemudian Rasulullah tidur balik, kemudian Rasulullah bangun balik untuk salat subuh. Itu yang terbaik dalam hidup kita. Saya tak berapa cadangkan orang Melayu kita buatlah. Orang Melayu kita ni, kalau dia tidur, dia bangun, dia tidur, dia tak bangun-bangun. Perangai orang Melayu kita. Tapi cuba usahalah kita. Kalau kita dapat yang ni, yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kalian dah tak buat kerja lain dalam hidup, disiplinkan kita demikian. Buat macam Rasulullah lakukan. Kalau tak boleh juga, buat sebagaimana sahabat-sahabat buat. Sahabat-sahabat buat macam mana? Dekat dengan subuh, bangun tahajud. Bangun tahajud, kemudian lepas tersebut, baca Quran. Kemudian lepas pada itu, mula salat subuh berjemaah pada kita demikian. Ni yang dilakukan oleh sahabat. Kalau tak boleh juga, yang ni. Ada orang dia kata, tak boleh ustaz. Saya ni payah nak bangun ustaz. Saya ni kalau orang tak kejut, lusa pula baru bangun ustaz. Susah nak bangun. Kalau kita susah nak bangun, payah nak bangun, kita buatlah solat tahajud macam tabi'in lakukan. Apa dia? Sebelum tidur, solat tahajud terus. Solat tahajud terus. Habis tu tak tidur lagi. Tidur ni sunat je. Kalau kita kata tak boleh ustaz nak tidur juga, buat tidur. Buat tidur. Macam kita melalui Muzdalifah. Orang kita kan dia nak kutip batu tu kan. Di Muzdalifah. Patutnya dia tidur, dia tak tidur pun. Dia buat tidur je mata. Itu cara demikian. Kemudian lepas tu solat terus. Solat kita dah tahu dah kita ni payah nak bangun. Lalu kita solat tahajud. Sebelum daripada kita tidur tu, memudahkan untuk kita. Kerana apa dia? Kerana tahajud ni bermula bila? Lepas isyak. Berakhir bila? Sebelum subuh.
Itu cara yang kita kena faham pendidik kita demikian. Lakukanlah kerana di sana ada amalan-amalan yang soleh yang kita lakukan. Yang ke-12, muka surat 33. Surat 33 ni, amalan apa orang yang dalam kubur nak buat balik? Menghadiri majlis ilmu yang merupakan taman di antara taman-taman syurga di dunia ini. Jemaah sekalian, kalau kita ada peluang majlis ilmu, datang. Jangan malas untuk hadir majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Bila kita duduk majlis ilmu, ini nilai yang besar yang Allah jadikan pada kita. Duduk je sampai kita tertidur dalam majlis ilmu. Tak apa. Kenapa kita tertidur? Kerana kita mendapat keberkatan. Kadang-kadang kan kita letih sangat, tertidur kita dalam majlis ilmu. Tak ada masalah. Tapi jangan niat datang nak tidur, jangan. Tapi kita tertidur. Tanda apa kita tertidur? Kerana majlis ilmu itu penuh berkat. Penuh berkat. Tanda berkatnya majlis ilmu ni, ada orang tidur. Tanda berkat datang. Lepas tu jangan kejut orang tidur, jangan kejut, biar dia tidur. Bukti, cuba tengok hari Jumaat. Hari Jumaat kan? Hari Jumaat tu, pesta tidur. Dia jadi demikian. Padahal yang khatib tu pegang tongkat tu besar bukan main tadi. Kalau dicampaknya atas kepala kita, tak berdengung kita. Nak sebut di saat itu, mereka sedang menikmati yang disebut dengan keberkatan. Alif ulama sebut demikian. Tanda berkat ni, dia jadi demikian. Salah satu tanda berkat, kita tapang, kita boleh tidur. Dalam hidup kita tenang, dia tanda kita menikmati keberkatan. Kemudian, yang seterusnya, pada muka surat 13. Muka surat 36. Orang dalam kubur ni, dia nak ziarah kubur. Kalau waktu mana kita hidup ni, ziarah kubur. Rajin ziarah kubur. Ziarah kubur ni maksud yang terbaik bila? Hari Khamis, malam Jumaat, lepas Isyak. Itu masa yang terbaiklah. Kita kata, Allah, malam Jumaat lepas Isyak, malam hantu maklimah balik rumah. Kita sebut demikian. Tak. Sebenarnya malam itu Allah pertontonkan amalan-amalan orang yang hidup. Dan mereka dalam kubur, semua nak pada malam Jumaat. Malam Jumaat ni, mereka tunggu, menunggu-nunggu doa-doa anak yang soleh. Cuma sayangnya kita ni, saya nak tegur jugalah, walaupun kubur tempat ni dekat je dengan masjid. Tapi sayangnya kita, masyarakat kita hari ni, kubur mereka jauh daripada masjid. Padahal kubur ni kena dekat dengan masjid, jangan jauh. Kenapa kubur dekat dengan masjid? Dengan tujuan orang datang ke masjid, orang bagi salam. Orang bagi salam ni, satu kubur tu jawab salam. Semua satu kubur tu jawab salam. Sukanya tambah-tambah orang soleh yang bagi salam. Orang soleh bagi salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Satu kubur tu jawab, waalaikumsalam. Cuma tak dengar je, kalau dengar terloncak kita. Sangat. Kerana di saat itu, rahmat Allah mencurah-curah turun. Bila dalam kubur, orang dalam kubur dia nak dengar azan. Dia nak dengar azan. Azan 5 kali sehari ni nak dengar. Tapi sayang masyarakat kita, bila belajar di barat, kemudian dia terpengaruh dengan dirasa bahawa kubur ni tempat sial. Yang akhirnya dijauhkan kubur daripada yang disebut dengan masjid dan juga tempat masyarakat itu sendiri. Tak sepatut. Cuba tengok Masjid Nabawi. Kubur dekat je dengan Masjid Nabawi. Masjidil Haram, kubur dekat je dengan Masjidil Haram. Mana-mana demikian, kubur ni mesti dekat dengan masjid. Jangan jauh. Masjid Al-Aqsa sebelah tu kubur je. Nak sebutnya, kubur mesti dekat dengan masjid. Dan beruntunglah bagi sesiapa yang meninggal dunia dan dikuburkan dekat dengan masjid. Beruntung. Itu cara pada diri kita demikian. Kemudian yang ke-14, muka surat 39. Salah satu doa maksur yang sesuai untuk diamalkan, sebagaimana yang dimuatkan oleh Imam Nawawi. Baca sentiasa mulut kita ni sebut, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sentiasa ulang. Bila kita duduk dengan sahabat-sahabat, borak dan sebagainya, mulut kita sebut, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dipanggil kafaratul majlis. Kenapa dia? Bila kita baca doa ni, gugur dosa-dosa yang lepas-lepas sebelum daripada ni. Dan orang dalam kubur, dia nak sangat untuk dia buat amalan yang demikian. Terhenti sekejap dalam perbincangan kita ni untuk solat isyak dahulu. Di samping kita betulkan tulang belakang sikit.
Kemudian lepas pada itu saya nak sebut satu bab yang penting lagi dalam perbincangan kita tentang himpitan kubur dan fitnah kubur, insyaAllah. Aku lukau lihazza, astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah sekalian, sebelum daripada kita meneruskan perbincangan kita tentang perjalanan yang terpenting ini, kita baru sebut baru saat yang penting pada diri kita ialah waktu mana sakaratul maut. Kita baru sebut satu baru tu pun kita tak sempat nak habis lagi sebut satu tersebut. Tapi oleh kerana kita baru sebut di kalangan kita ini, saya nak sebut sikit lagi mengenai saat penting lagi pada diri kita pada sesi yang kedua dipanggil demikian. Tapi sebelum daripada kita sebut sesi yang kedua ni, saya nak minta supaya petugas-petugas di kalangan anak-anak kita yang boleh mula bergerak untuk buat tabungan ataupun dana ni, kita harap supaya jemaah-jemaah pakat-pakat kita sumbangkan untuk dana masjid yang kita sedang gerakkan ini. Anak-anak yang ada ni akan mula bergerak untuk tabungan kepada kerja-kerja dakwah kita yang sedang digerakkan pada hari ini, dan juga jamuan-jamuan makan. Dan saya dipahamkan nak buat bangunan di belakang sana nanti. Bangunan masjid ini perlu pada dana yang banyak lagi. Tak buat? Oh ya. Yeah. Ini untuk dana kuliah. Ada masjid baru. Yeah. Jadi oleh yang demikian, dana yang jemaah-jemaah anak-anak kita bergerak ni untuk kegunaan kuliah-kuliah kita lah. Dan kita harap supaya kita di kalangan kita pakat-pakat menyumbang untuk kegunaan masa-masa yang akan datang nanti lah, insyaAllah. Saya sebut sebentar tadi tentang mengenai beberapa perkara yang penting orang dalam kubur dia nak buat balik sebelum daripada kematian dia. Saya baru sebut dua saja. Dua ni termasuk huraian dalam kitab inilah yang kita sebut sebentar tadi. Yang pertama, nak kena jaga yang disebut keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, nak jaga ibadah. Jaga ibadah. Ibadah ni konteks dia besar dan panjang. Lalu salah satu juzuk yang saya sebutnya ialah amalan-amalan tadi yang nak dibuat sebentar tadi. Kemudian yang ketiga, yang besar, yang kena jaga, yang mereka nak hidup balik, nak suruh jaga akhlak, dia panggil. Nak jaga akhlak. Akhlak di kalangan kita, ramai di kalangan kita bila dekat nak meninggal dunia, buruk akhlak. Buruk akhlak ni lah yang memberi kesan kepada apa dia? Kepada kematian seseorang. Bila masuk dalam kubur, masing-masing rasa menyesal. Buruk akhlak ni maksudnya apa dia? Di kalangan kita putus silaturahim. Ada di kalangan kita, bila di kalangan kita je dekat nak meninggal dunia, ramai di kalangan kita putus silaturahim. Tak cakap dengan orang tu, kemudian tak tegur dengan orang ni. Kemudian bagi dia tu bagus dalam hidup demikian. Tapi sebenarnya, bila dia meninggal dunia dalam keadaan putus silaturahim, masa ni lah menjadi bahaya. Ia menyebabkan kita diajar supaya bila kita ni semakin dekat nak menghadap depan Allah, sambung silaturahim seramai mungkin. Jaga akhlak. Akhlak yang kena jaga apa dia? Jaga mulut. Jaga akhlak dengan apa dia? Jaga yang disebut dengan tulisan-tulisan kita. Segala benda ni, kita jaga akhlak ni yang terbaik pada kita. Ini saat penting yang pertama. Bila penting kita dekat nak meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, saat penting dalam hidup kita yang saya nak sebut yang penting yang keduanya bila? Waktu mana kita mula diturunkan jenazah kita, berlakunya himpitan kubur. Ini masa penting juga. Berlaku himpitan kubur ini,
dikesankan daripada waktu mana kita hidup di atas dunia. Himpitan kubur bukan azab kubur. Azab kubur saya nak sebut sekejap lagi. Kalau Allah panjangkan masa kita. Masa yang terpenting pada kita, bila jenazah kita turun. Turun dalam liang lahat. Waktu mana tengah turun, belum lagi sampai ke bawah. Belum lagi sampai ke bawah, tiba-tiba berlaku himpitan. Rasulullah sebut tentang himpitan ini, tak ada di kalangan umat Rasulullah yang boleh tersamak daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut demikian. Kalau ada yang boleh terlepas himpitan kubur, yang pertama yang terlepas ialah Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah sebut demikian. Sa'ad bin Mu'az. Tapi Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Dalam riwayat yang lain sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya katanya Rasulullah, Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad pun tak terlepas. Maknanya himpitan kubur ni semua terjadi di kalangan kita. Cuma himpitan kubur ni macam mana? Himpitan kubur ni, ulama-ulama sebut ada yang keras. Sehingga kan masuk tulang-tulang dia ni menjadi rata. Sehingga kan dalam riwayat cerita, himpitan kubur yang berlaku pada Sa'ad bin Mu'az sehingga menjadi selai bulu ataupun selai rambut yang kecil itu. Ini himpitan kubur yang berlaku pada Sa'ad bin Mu'az. Saya nak sebut sikit berdasar pada yang ni yang berat. Ada yang ringan, himpitan kubur yang jadi ringan. Paling ringan macam mana? Bagaikan seorang pelukan seorang ibu yang peluk anak dia waktu mana anak dia pulang daripada permusafiran. Ni belajar betul-betul ni. Di kalangan kita jangan ambil separuh je. Jangan ambil kecil-kecil je. Kemudian buat ulasan daripada kecil tersebut. Kita tak belajar sepenuhnya. Kemudian kita tak dengar daripada penjelasan yang panjang. Bila tak dengar penjelasan panjang, ada juga orang-orang kita ni yang nakal-nakal dan tolol-tolol dia panggil. Yang jenis dia suka untuk nak mengulas benda yang kecil begitu. Panjang perbincangan alim ulama terhadap himpitan kubur. Berdasar pada beberapa hadis Rasulullah. Rasulullah cerita, saya nak baca sikit beberapa hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah menuturkan, bersama Nabi SAW, kami pernah mendatangi seorang jenazah. Ketika sampai di kubur, Rasulullah duduk di tepi lubang kubur. Dan Rasulullah berulang kali memandang ke dalam kubur itu. Rasulullah tengok 2-3 kali. Huzaifah ni di antara sahabat Rasulullah yang dipanggil, yang disebut dengan ketua setiausaha Rasulullah SAW. Ketua setiausaha Rasulullah ni, Rasulullah ada setiausaha dia seramai 66 orang setiausaha. 66 orang setiausaha Rasulullah. Ketua setiausaha Rasulullah siapa dia? Huzaifah Ibn al-Yaman. Dia yang simpan nama-nama orang-orang munafik dan sebagainya. Huzaifah dia cerita, kami pergi dengan Rasulullah. Bila pergi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ziarah orang dekat, orang nak meninggal dunia ni, jenazah. Lalu Rasulullah duduk di tepi lubang kubur tu, Rasulullah pandang ke dalam kubur. 2-3 kali Rasulullah tengok dalam lubang kubur. Lalu Rasulullah bersabda, di dalamnya seorang mukmin dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan anggota tubuhnya, sementara pada kubur orang kafir penuh dengan api neraka itu, kata Rasulullah. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah kata, Rasulullah tengok dalam lubang kubur tu, Rasulullah sebut, dalam kubur ni lah orang mukmin kena himpit, Rasulullah sebut. Kena himpit, Rasulullah kata, kena himpitan, hancur tubuh badan dia. Hancur tubuh badan dia. Rasulullah gambarkan demikian. Kemudian Rasulullah sebut, sementara pada kubur orang kafir, kubur orang kafir bila jenazah tu turun, penuh dengan api-api neraka Allah yang sedang nak membakar mereka tersebut. Ini keadaan yang pertama. Sedangkan Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda. Aisyah sebut lagi. Hadis tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Al-Baihaqi. Cerita tentang himpitan kubur ini. Sedangkan Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan, kata Rasulullah. Setiap kubur ni semua kena himpitan. Rasulullah gambarkan, jika ada orang yang boleh selamat daripada himpitan itu, Sa'ad bin Mu'az lah di antara itu, kata Rasulullah. Kalau ada yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan ni belum lagi jenazah tu turun sampai ke bumi. Turun je jenazah kita ni, pum-pum teruslah. Itu cara demikian. Himpitan pada kita. Macam mana kita nak terlepas? Sikit lagi saya akan sebut. 2-3 amalan-amalan yang nak suruh jadi ringan. Bukan terlepas tak? Jadi ringan amalan kita. Nak suruh kita jangan kita kena saat ini. Kerana ramai yang kena saat ini, tiba-tiba tak terlepas
Masa yang tiga nanti. Masa yang tiga yang terpenting, bila kena fitnah kubur. Ha, ini masa yang penting juga. Bila masuk dalam kubur, berlaku fitnah kubur. Lepas mana sebut? Allah, yang ni ramai. Kadang-kadang Allah buat yang disebut himpitan kubur ni dengan tujuan apa? Tujuan nak suruh kafarah segala dosa-dosa orang mukmin. Dosa-dosa mukmin waktu mana kita hidup, tiba-tiba tak habis dosa-dosa kita ni. Sampai hujung tu, kena lagi kafarah. Allah kafarahkan dosa kita. Nak hapus dosa kita, Allah kena himpitan kubur. Depan nanti kita akan sebut demikian. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Jarir dan juga Al-Baihaqi yang cerita tentang demikian. Dalam sebuah hadis daripada Jabir Ibnu Abdullah disebut, ketika Sa'ad Ibnu Mu'az dikebumikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan diikuti oleh para sahabat beberapa saat. Rasulullah sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Rasulullah sebut begitu. 2-3 kali Rasulullah bertasbih ini. Lalu Rasulullah bertakbir juga diikuti oleh sahabat-sahabat. Sa'ad bin Mu'az. Bila jenazah Sa'ad bin Mu'az diturun, Rasulullah sebut subhanallah. Sahabat-sahabat sebut subhanallah. Kemudian Rasulullah sebut Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sebut Allahu Akbar. Sebut begitu juga. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, mengapa kamu bertasbih? Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, mengapa kamu sebut subhanallah Rasulullah? Kenapa kamu sebut demikian? Rasulullah menjawab, kubur orang saleh ini telah dihimpit, lalu Allah melapangkannya. Rasulullah sebut demikian. Kubur Sa'ad bin Mu'az ini, aku tengok kena himpit. Sekali. Lepas tu, Allah lapangkan kubur dia balik. Ha, itu cara demikian. Maknanya bukan Sa'ad bin Mu'az ini disiksa berterusan, tidak. Tapi kena himpitan. Kena himpitan ni. Kita kena faham cara konsep demikian. Lalu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim, At-Tirmizi dan At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi yang cerita tentang cara demikian. Sementara dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas disebut bahawa Nabi SAW mengkebumikan Sa'ad bin Mu'az. Bila Rasulullah kebumikan jenazah Sa'ad bin Mu'az, kemudian Rasulullah duduk di tepi kubur dia. Seraya Rasulullah berucap. Rasulullah berucap. Rasulullah sebut, jika ada seorang yang boleh selamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah di antara orang yang boleh selamat. Maknanya, tak ada seorang pun di kalangan kita yang boleh selamat daripada himpitan kubur. Himpitan kubur maksud, kejap lagi saya akan sebut, apa yang menyebabkan kita boleh jadi ringan daripada kena himpitan kubur ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Al-Mansur, Al-Hakim, At-Tirmizi dan juga At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi yang cerita perkara demikian. Kemudian dituturkan pula daripada Abdullah Umar, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, inilah orang yang ditujukan oleh arasy Allah dan pintu-pintu langit terbuka baginya. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Terbuka pintu-pintu syurga Allah. Sadah, kemudian telah disaksikan oleh 70,000 para malaikat Allah bahawa dia telah dihimpit, namun kemudian dia dilapangkan oleh Allah. Sa'ad bin Mu'az, bila diturun jenazah dia, 70,000 para malaikat Allah memandang. Saat mana dia kena himpit sekali tersebut, kemudian lapang balik kubur dia. Allah jadikan demikian. Ini pun orang yang masukkan itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Al-Hasan menambah bergeraknya arasy Allah untuk Mu'az tersebut kerana rasa bahagia terhadap ruh. Sa'ad bin Mu'az bergegar arasy Allah waktu mana dia gugur syahid. Kenapa dia bergegar arasy Allah? Bahagia sungguh dengan orang yang soleh ini. Sa'ad bin Mu'az ni dia duduk dengan Rasulullah sekejap je. Ulama mengatakan lebih kurang 3 tahun. Tapi dalam masa 3 tahun tersebut, dia menjadi orang yang betul-betul rapat dengan Allah dan dia rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia belajar sungguh-sungguh. Dalam masa yang sekejap itu, dia menjadi sesoleh-soleh manusia dan digambarkan orang yang soleh di kalangan sahabat Rasulullah. Dan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga dikatakan bahawa Rasulullah pernah memasuki kubur Sa'ad bin Mu'az. Beliau agak lama berada dalamnya. Oleh kerana ketika itu, ketika mana Rasulullah keluar, beliau ditanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu lama dalam kubur itu ya Rasulullah? Lama dalam kubur Sa'ad. Rasulullah turun sendiri. Beruntung Sa'ad. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sendiri, sahabat-sahabat tanya, kenapa lama sangat dalam kubur Sa'ad ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, Sa'ad dihimpit dengan satu himpitan dalam kuburnya
Lalu aku berdoa kepada Allah agar Allah melapangkan kuburnya. Dia sebut demikian. Saat itu kena. Rasulullah kata maknanya apa dia? Bila kamu meninggal dunia, seboleh mungkin, kalau boleh, ulama-ulama sebut, biar orang salih yang turun. Menurunkan jenazah kamu. Orang salih ni, bila kita meninggal dunia, biar orang salih. Orang salih yang turun. Kenapa? Dia tahu saat itu berlakunya himpitan kubur dan dia tahu nak baca doa apa dia. Nak suruh jadi lapangkan kubur. Kita waktu mana saat getir, kita melalui saat yang demikian. Masa tersebut. Tuan-tuan, nak dapat orang soleh turun ni macam mana? Biar kita rapat dengan orang soleh. Jangan kita buat kelahi dengan orang soleh. Jangan. Biar orang soleh yang turunkan jenazah kita. Siapa yang soleh di kalangan kita? Anak kita. VAL 2187, kereta Honda blok, minta dialihkan sikit. Kemudian nak sebut siapa yang soleh di kalangan kita? Anak kita. Sebaik-baiknya didik biar jadi anak yang soleh. Anak yang soleh ni sambut jenazah kita turun. Yang ni yang paling untung lah. Zaman Rasulullah itu, Rasulullah turun sendiri. Rasulullah turun, Rasulullah kata, aku tengok saat bin Mu'az ini kena himpitan kubur yang menyebabkan aku sendirinya baca doa. Lalu Allah lapangkan kubur Sa'ad bin Mu'az. Maknanya, yang pertama kalau jemaah rasa nak suruh selamat dengan himpitan kubur, pastikan kita pesan awal-awal pada anak-anak kita ni, biar orang paling soleh yang turunkan jenazah kita dalam kubur. Ini di antara amalan yang boleh kita lakukan waktu mana kita hidup ni lagi, saat mana kita menghadap depan Allah nanti. Kemudian disebut lagi, Ibnu Ishaq berkata, Umayyah Ibnu Abdullah pernah memberitahu aku bahawa sebahagian keluarga Sa'ad pernah ditanya. Keluarga Sa'ad, sahabat-sahabat tanya dia, sebab apa Sa'ad, apa yang kalian dengar daripada sabda Rasulullah dalam masalah ini, wahai keluarga Sa'ad? Kenapa Sa'ad kena juga? Dahlah dia orang soleh, kena juga himpitan kubur ni, kenapa? Kenapa Sa'ad kena juga? Lalu mereka menjawab, disebut pada kami bahawa Rasulullah pernah ditanya mengenai masalah itu dan beliau menjawab, dia itu cuai dalam menyucikan daripada air kencing dia yang menyebabkan dia kena himpitan kubur. Lalu ulama bincang, kena air kencing ni macam mana? Cuai macam mana? Salah satunya alim ulama kata, kencing sambil berdiri ni orang ni cuai. Kenapa dia? Di sudut, dibincang, alim ulama bincang dalam masalah, dalam tasawuf, kitab tasawuf dia bincang. Kencing berdiri ni wajar ke tak wajar di kalangan orang Islam? Berakhlak ke tak ada akhlak orang kencing sambil berdiri? Ini ulama-ulama dia bincang. Dia bukan bincang soal zahir hadis je, bukan bincang soal fiqah je, soal yang disebut warak ke tak warak orang yang demikian. Daripada sinilah timbul, ulama-ulama kata, di antara sebab kenapa tak bersih air kencing ni, bila kamu kencing sambil berdiri, menyebabkan kamu kena. Sa'ad bin Mu'az ini, ulama-ulama tafsir membincangkan tentang perkara demikian. Katanya dia, sekali Sa'ad bin Mu'az dia pulang daripada permusafiran, dia buang air kecil di saat tersebut sambil berdiri. Sekali je disebabkan ini, dia kena himpitan kubur. Itu yang disebut demikian. Ulama-ulama sebut, tapi kena himpit, Allah lapangkan balik. Tidaklah kata kita ni memfitnah pada sahabat pula, tidak. Kita sebut, ini kesan daripada bila kamu tak jaga kebersihan air kencing kamu. Bila orang tak jaga air kencing dia kencing sambil berdiri. Mengecik air kencing tadi, kena pakai pada pakaian seorang. Bila kena pada pakaian seseorang, yang menyebabkan dia solat. Lepas mana tu, dia kena himpitan kubur. Kesan daripada demikian. Sebab tu, kita ni jangan biar dan jangan ajar pada diri kita, keluarga kita, kencing sambil berdiri. Kita berapa kali dah hidup kena kencing berdiri? Tu yang kencing berdiri, yang kena kencing, yang saya biasa sebut, yang kena kencing. Berapa lama dah kena kencing? Nak sebutnya yang kena kencing ni, hancing sampai hari ni dia panggil. Nak sebutnya kita ni, ajar pada diri kita ni hidup dalam keadaan demikian. Biar kita warak sikit dalam hidup. Jangan tunjuk peribadi yang tak baik. Bila orang cerita tentang perkara demikian, ada di kalangan kita yang dia tak faham konsep ini. Konsep bagaimana? Dia pertikai. Pertikai dan pertikai. Kamu tak dengar penjelasan yang baik. Bila kamu tak dengar, ni kesan dalam hidup kamu. Dan yang pelik lagi, yang mengaku jadi pakar hadis tu tak tahan. Saya sebut banyak kali, tak ada di Malaysia ni orang pakar hadis. Di Malaysia ni, kalau dia pakar hadis, dia kena pakar Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran pun tak faham.
Nak pakai hadis apa? Quran pun tak reti. Hafal Quran pun tidak. Nak pakai hadis macam mana? Orang nak jadi pakai hadis ni, Quran pun kena hafal. Yang kedua, dia kena hafal paling tidak 10,000 hadis Rasulullah. 10,000 tu hadis an. Dia panggil demikian. Ni tak nak memperbodohkan masyarakat. Mengaku pakai hadis, tak malu pula tu. Nak sebut kita ni, biar malu sikit di kalangan kita. Belajar, kita sekadar, kalau kita belajar sekadar, yang disebut dengan belajar hadis, kemudian buat PhD, baru kita boleh mengaku jadi pakar hadis terus. Tak bukan demikian. Kamu bila kamu belajar hadis? Daripada buku, kitab, kulit ke kulit. Tak boleh demikian. Saya sebut, kena faham masyarakat kita. Jangan diperbodohkan begitu. Ramai dah kita. Ni datang Tok Bomoh, mengaku Tok Bomoh hebat, bawa kelapa-kelapa, kita mengaku terus dia Tok Bomoh. Dan demikian dalam hidup kita ni, orang kita ni mengaku sikit, kita pun percaya terus. Anggap benda yang sedemikian rupa. Saya sebut banyak kali, tak ada pun orang pakar hadis di bumi Malaysia ini. Kecuali dia belajar daripada apa dia? Kecuali yang dia belajar dan dia hafal 10,000 hadis dalam kepala dia. Di Mesir tu, yang belajar hadis tu, ada 2-3-4 orang je muhadis ataupun pakar hadis di bumi Mesir. Mesir, orang alim ramai di bumi Mesir. Tak ada mengaku. Tak mengaku sampai pakar hadis sebagaimana di tempat kita. Orang kita ni, dia bodoh masyarakat kita begitu je. Dia nak suruh hukum ni disandar pada hadis saja. Hukum ni bukan sandar pada hadis. Ada 4 sandaran hukum. Ada 4 sandaran hukum. Hukum ni sandar pada Al-Quran. Pada hadis Rasulullah. Yang ketiga, ijma' ulama. Yang keempat, qiyas. 4 ni sumber hukum dalam Islam. Ni orang kita dia nak ikat. Kemudian dia nak sebut pula hadis da'if dan sebagainya. Hadis da'if bukan hadis maudhu'. Kena faham. Hadis da'if bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni yang kena tolak. Yang direka-reka. Hadis da'if, kadang-kadang dia tak kuat di sudut sanad dia. Kadang-kadang dia tak kuat di sudut matan dia. Kemudian ahli ulama dah bincang. Hadis da'if dalam fadha'il a'mal boleh beramal. Bukannya dalam masalah akidah. Dia panggil demikian. Faham ke tak faham, buat-buat faham lah senang kita ni. Temenung je kita ni. Ni kadang-kadang orang kita dikelirukan begitu saja dalam hidup. Ibnu Ishaq berkata, Umayyah Ibnu Abdullah pernah memberitahu bahawa, bahawa sebahagian keluarga Sa'ad bila ditanya demikian, mereka jawab, kerana tak bersih. Anas Ibnu Malik pernah bercerita. Ni cerita lagi tentang impitan kubur. Saya nak sebut, masa ni masa penting dalam hidup seorang. Turun jenazah tu dalam kubur, masa ni masa perjalanan terpenting dalam hidup seorang. Contoh, Anas Ibn Malik pernah bercerita, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Lalu kami berangkat bersama beliau menghantarkannya. Bila hantar, kami melihat Rasulullah sangat berduka. Rasulullah hantar anak perempuan kesayangan dia, Zainab. Zainab ni kan anak perempuan Rasulullah, yang Rasulullah tak hantar ialah Fatimah je. Fatimah seorang saja. Yang lain tu Rasulullah wafat di waktu mana Rasulullah masih hidup lagi. Zainab di antara orang yang meninggal dunia. Zainab ni Rasulullah sayang sungguhlah. Pernah satu ketika waktu mana suami Zainab, disebut suami Zainab kena tahan dalam perang Badar. Suami Zainab waktu tu masih lagi kafir. Sayang Zainab ni dia jumpa dengan Rasulullah, dia ambil gelang. Ambil gelang dia tu, dia nak tebus suami dia. Suami dia kafir. Datang lawan Rasulullah SAW. Menantu lawan mertua dipanggil macam. Kemudian dalam perang tu berjaya ditawan. Bila berjaya ditawan, Zainab ni sayang pada suami dia. Dia ambil gelang. Dia ambil gelang tu. Gelang tangan dia, dia bagi pada Rasulullah. Bila Rasulullah tengok, Rasulullah menitis air mata terus. Rasulullah menitis air mata. Kenapa? Gelang tu bukan gelang Zainab. Tapi gelang pada Khadijah. Gelang pusaka, gelang Khadijah yang diberi kepada Zainab. Zainab ambil gelang pusaka tu nak bebaskan suami dia, nak bayar. Rasulullah, cerita ni cerita panjang. Rasulullah menangis tersesak kerana teringat kenangan dia dengan Khadijah binti Khuwailid. Yang menyebabkan Zainab ni bila dia meninggal dunia, Rasulullah hantar Zainab. Bila hantar ke kubur, dia berduka cita. Rasulullah dalam keadaan sedih. Baginda lalu duduk di kubur sejenak dengan mengarahkan pandangan ke langit. Bila Rasulullah duduk tu, Rasulullah angkat muka tengok ke langit. Sedih Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah turun ke dalam lubang kubur. Katanya sahabat Ibn Anas bin Malik ni, dia kata, aku melihat Rasulullah kesedihan Rasulullah semakin tambah.
Bila Rasulullah turun dalam kubur, semakin bertambah. Nampak muka Rasulullah tu semakin kuat kesedihan itu. Berapa waktu kemudian Rasulullah keluar daripada kubur, aku lihat kesedihannya sudah berkurang. Bahkan Rasulullah mula tersenyum. Dia kata, aku tengok Rasulullah mula tersenyum. Bila tersenyum, kami pun menanyakan hal itu. Bila tanya hal demikian, baginda menjawab, aku tadi ingat akan kesempitan kubur, himpitan dan kelemahan diri Zainab. Hal ini sungguh membuatkan sangat terbeban. Kemudian aku berdoa pada Allah agar Allah meringankan Zainab. Dia mengabulkan doa tadi, tetapi dia tetap menghimpit satu himpitan yang didengari oleh semua yang ada di antara langit dan bumi, kecuali manusia dan juga jin saja yang tak ringan, kata Rasulullah. Rasulullah kata, aku tadi turun tadi, aku tengok anak perempuan aku kena himpitan kubur. Kita dengan anak perempuan kan, perhatikan, saya sendirilah kalau dengan anak perempuan rasa lain dengan anak lelaki. Anak perempuan ni Rasulullah sayang sungguh. Sayang anak perempuan ini sampai peringkat bila Rasulullah kata, aku tengok Zainab kena himpit itu, sayu hati. Sayu hati itu aku angkat tangan doa pada Allah. Tapi bila aku angkat tangan nak suruh ringan kena himpitan itu, Rasulullah sebut, dalam keadaan aku baca doa begitu, Allah ringankan. Tapi kena juga, kata Rasulullah. Kena himpit sekali itu, dengar ni, dia kata, di antara bumi dan langit semua dengar, kecuali yang tak dengar kena himpitan itu ialah manusia dan juga jin saja. Allahu Akbar. Daripada Abu Ayyub diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa ketika ada seorang bayi yang dikebumikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur, anak ini adalah antara yang akan selamat daripada himpitan kubur. Bayi pun kena himpit kubur. Ha, tu Rasulullah sebut demikian. Kemudian dalam kitab Al-Awsat, bayi ini kena himpit macam mana? Himpit itu maksudnya dia kena macam pelukan ibu. Ibu yang peluk anak dia. Ha, begitulah. Yang dimaksudkan dengan himpit tadi bukan sampai hancur. Tak. Tapi kena himpit tadi, semua orang kena himpit. Cuma ringan dan berat saja yang kena himpit ini sendiri. Dalam Al-Awsat daripada Anas radhiyallahu anhu juga diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah pernah mengerjakan solat jenazah atas seorang anak lelaki ataupun perempuan. Riwayat ini ragu, lelaki ke perempuan. Setelah itu Rasulullah bersabda, jika ada seorang yang boleh selamat daripada himpitan kubur, nescaya anak ini akan selamat daripada himpitan kubur. Bayi pun kena himpitan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bersumber daripada Zadzan, diceritakan bahawa Ibnu Umar pernah meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan putrinya Ruqayyah, dua orang. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah. Dua-dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah duduk di sisi kubur anak perempuan dia. Rasulullah duduk. Bila duduk, mula-mula wajah baginda kelihatan sedih. Namun kemudian kelihatan gembira. Mula-mula sedih, lepas tu nampak ceria wajah Rasulullah. Para sahabat tanya mengenai hal itu. Bila tanya saja, beliau kemudian memberi jawapan, aku ingat akan kelemahan puteriku dan seksa kubur, dan lalu aku berdoa kepada Allah sehingga Allah meringankannya. Demi Allah, telah dihimpit suatu himpitan yang didengari oleh apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Rasulullah sebut ini. Bila aku dengar anak perempuan aku kena tu, Allah ya, tak terbayang pada aku macam mana kena himpitan itu sendiri. Ini sebut demikian. Daripada Al-Hasan dituturkan bahawa ketika menguburkan Sa'ad ibnu Mu'az, Nabi SAW mengatakan dia akan dihimpit di dalam kubur dengan satu himpitan hingga dia menjadi seperti bulu, kata Rasulullah. Ha, Sa'ad bin Mu'az kena himpit tu halus. Sehalus mana? Sehalus bulu. Sa'ad bin Mu'az ni kena. Lalu aku berdoa pada Allah agar membebaskannya daripada himpitan itu kerana dia tidak bersih daripada sisa-sisa air kencing yang dikencingkan. Ha, tu Rasulullah sebut demikian. Maknanya kenapa Sa'ad bin Mu'az kena? Kerana air kencing. Ulama tanya, air kencing macam mana tak bersih? Maksudnya dia kencing sambil berdiri, payah nak bersih. Dan disebut dalam kitab pun, siapa yang biasa kencing sambil berdiri, senang untuk dia kena kanser.
Dia antara benda demikian. Siapa? Karena bila dia kencing sambil berdiri, dia tak bersih prostat dia. Bila prostat dia tak bersih, di waktu itu dia kena kanser. Dan orang lelaki kebanyakan kena kanser prostat. Kenapa kena kanser prostat? Ha ni, tak dengar nasihat yang dipanggil demikian. Siapa yang nak kencing sambil berdiri, kencinglah. Yang nampak dia rasa kuat sangat pada diri dia demikian. Yang kita sebut ni dengan tujuan nak suruh berhati-hati kita, biar kita jadi manusia yang warak dalam hidup kita. Jangan kita biarkan dalam diri kita ni peribadi yang buruk. Kalau orang tengok kita kencing sambil berdiri pun buruk. Peribadi kita duduk dalam keadaan sedemikian rupa lebih baik. Ibnu Sa'ad meriwayatkan, Syabab Ibnu Siwar memberitahu kami bahawa dia telah diberitahu oleh Mash'ar khabar daripada Sa'ad Al-Mubaqari. Dia menceritakan bahawa ketika Rasulullah menguburkan Sa'ad Ibn Mu'az, Rasulullah bersabda, seandainya ada seorang yang selamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad akan selamat. Tetap telah dihimpit satu himpitan pada mayat Sa'ad yang di dalamnya tulang rusuknya hancur. Hancur kerana bekas air kencing yang dia tidak jaga kebersihan tadi. Itu jadi demikian. Ni yang kedua sebab apa kena ni? Yang dipanggil kenanya tak jaga air kencing tadi. Kotor air kencing yang kita lakukan ni. Tak bersih. Kadang-kadang kita buang air kencing sambil duduk pun tiba-tiba tak bersih juga. Ini pun bahaya juga. Sebab tu Islam suruh kita ni berdehem. 2-3 kali nak suruh bangun kemudian duduk balik. Nak suruh jangan kena air kencing tu pada pakaian yang kita pakai untuk kita solat pun. Tu nak kena jaga pada kita demikian. Kemudian daripada Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang terhindar daripada himpitan kubur. Kalau ada yang terhindar, nescaya Fatimah binti Asad. Rasulullah. Kenapa? Sebab Fatimah binti Asad. Ulama sebut lagi, kerana payah nak bersyukur. Payah nak bersyukur. Dalam hidup kita ni, Fatimah binti Asad ni bersyukur. Tapi bila dia ni ada satu ketika dia payah untuk dia sebut Alhamdulillah. Orang kita ni, budaya kita ni kan, dalam hidup kita ni payah kita nak sebut Alhamdulillah. Orang kita biasa sebut nasib baik dia pergi. Jalan kena saman. Nasib baik kena saman sikit dia. Nasib baik. Dalam hidup dia, dia sebut mujur ataupun nasib baik. Payah kita nak sebut Alhamdulillah. Kita keluar bilik air. Ada kita bila kita keluar bilik air, kita boleh sebut Alhamdulillah. Payah. Keluar bilik air tu tepuk perut. Fuh, lega. Lega je boleh sebut. Nak sebut Alhamdulillah payah. Bangun daripada tidur. Kita bangun daripada tidur. Senang nak sebut Alhamdulillah. Payah. Ramai orang kita bangun daripada tidur. Kebanyakan di kalangan kita, bila bangun daripada tidur je, dia sibuk tanya. Handphone mana handphone? Handphone dulu yang ditanya demikian. Payah dia nak syukur pada Allah SWT. Nah, disebut lagi. Saya nak sebut lagi. Abu Aziyah Al-Ansari menuturkan riwayat daripada Ibrahim Ibn Sa'ad yang diterima daripada Muhammad Ibn Ishaq. Dia mengatakan bahawa Abdullah Ibn menuturkan Sa'ad Ibn Mu'az meninggal. Lalu Rasulullah SAW datang menjenguknya. Ketika orang kembali pulang dan baginda terlambat di belakang, mereka pun berhenti sehingga baginda melihat mereka. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apa yang menyebabkan kamu terlambat daripada kami? Rasulullah menjawab, aku mendengar Sa'ad Ibn Mu'az dihimpit di dalam kuburnya. Lantas mereka pun bertanya, dia dihimpit di dalam kuburnya, bukankah arasy Allah telah goncang untuknya? Kemudian beliau berkata, Rasulullah sebut, mana lebih mulia Sa'ad ataupun Yahya Ibn Zakaria? Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Yahya telah dihimpit kerana dia pernah kekenyangan akibat berlebihan memakan roti gandum yang dia makan. Tapi ulama bincang hadis ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti tulis, tetapi disebut hadis ini riwayat yang riwayat Zubair Ibn Bakar dalam Al-Muwafiqat, hadis ini hadis mungkar disebut. Hadis ini pelik sangat. Takkanlah sampai peringkat Nabi Yahya pun sampai kena himpit kubur juga, sedangkan Nabi Yahya nabi-nabi yang tidak kena himpitan kubur. Nabi-nabi tak kena himpitan kubur itu sendiri. Dan dibincang lagi, Abu Al-Qasim Sa'idi mengatakan, tidak ada seorang pun baik yang soleh mahupun yang jahat yang boleh selamat daripada himpitan kubur. Namun ada perbezaan antara himpitan terhadap seorang Muslim dengan orang kafir. Ulama-ulama sebut beza himpitan kubur orang Islam dengan orang kafir.
bagi orang kafir, himpitan itu berlaku untuknya selama-lamanya. Orang kafir, mula-mula turun tu kena himpit, sampai bila-bila. Kena ada dia gitu. Manakala orang mukmin, himpitan itu terjadi pada awal, diletakkan di dalam kubur. Setelah itu kubur dia menjadi kembali lapang kubur dia tu. Orang mukmin ni, mula turun tu saja, pum sekali. Lepas tu lapang balik. Itu mudah-mudahan kita lah insyaAllah. Kena ringan je pada diri kita demikian. Nah, disebut lagi, kerana tak bersih daripada air kencing ini sendiri, Muhammad At-Taimi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Ad-Dunya mengatakan bahawa pernah disebut, sesungguhnya himpitan kubur itu seperti himpitan seorang ibu, kerana dari sanalah seorang diciptakan. Kemudian si anak itu lama menghilang. Setelah kembali pada ibunya, dia dipeluk seperti pelukan orang tua kepada anaknya yang telah lama hilang. Oleh kerana itu, barang siapa yang berbuat taat kepada Allah, dia akan dihimpit dengan penuh kelembutan dan belah kasihan. Sementara orang yang berbuat maksiat kepadanya, dia akan dihimpit dengan himpitan yang keras kerana murka Allah kepadanya. Para hadirin sekalian, saya nak simpulkan terus perbincangan kita tentang himpitan ini. Saya nampak tuan-tuan dah terkelik-kelik dah mati. Saya nak sebut begini. Yang pertama, tolong jaga kebersihan diri. Jaga kebersihan diri. Bersih diri ni apa dia? Termasuk gigi kita, termasuk wangian-wangian tubuh badan kita. Sebelum kita menghadap depan Allah, jaga kebersihan diri. Termasuk muaid, qada hajat, semua ni terperinci saat mana kita menjelang kematian kita. Jaga kebersihan diri. Yang kedua, tolong jaga akhlak. Untuk kita nak selamatkan dalam hidup kita ni, supaya kita diringankan himpitan kubur. Jaga akhlak. Jaga akhlak maksudnya apa dia? Pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, jangan sekali-kali buruk akhlak kita. Peribadi kita. Bauan badan kita. Akhlak kita ada dua je. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Ini kedua yang kita jaga. Sentiasa bersyukur dalam hidup. Kemudian, yang ketiga, kalau kena juga himpitan. Kena himpitan. Maka kita kena anggap himpitan itu untuk kafarah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Bila kena himpitan, itu tanda Allah nak bersihkan dosa-dosa. Yang terakhir, orang kafir, Allah jadikan balasan untuk dia dekat nak mati. Dekat nak mati. Orang kafir ni, jahat dia, yang dia hidup atas dunia ni, dia ada buat benda yang baik. Dekat nak mati, saat mana dia dekat nak menghadap depan Allah, Allah balas semua. Baik. Benda yang baik itu dibalas-balas. Sebab tu kita kan pelik kadang-kadang. Orang kafir bila dia mati tu, kita pelik dia, nampak elok je. Kadang-kadang kan, orang kafir tu, dia hai, mati tu. Kita kata, husnul khatimah ke? Kita sebut demikian. Nampak senang je. Tak. Sebenarnya Allah sedang memberi kering, memberi semua balasan baik dia saat mati. Supaya apa dia? Bila dia masuk dalam kubur, tak ada lagi yang disebut dengan tuntutan dia terhadap Allah dengan amalan yang baik yang dilakukan di atas dunia ini. Tak ada dah. Orang kafir, bila masuk dalam kubur, dia kata, aku pernah tolong buat masjid dahulu. Allah kata, dah balas dah. Kak nak mati, kamu jadi ginian. Itu cara demikian. Manakala orang Islam, kalau Allah nak masuk dalam syurga, Allah kenakan. Dekat nak meninggal dunia tu, sakit. Allah nak kafarah segala dosa kita. Bila kita dekat nak meninggal dunia, saat tersebut, pastikan jangan kita bagi ubat-ubat penenang. Ubat-ubat yang menahan daripada kesakitan. Pesan betul-betul pada keluarga kita. Kalau kena kita ni sakit, kita ni kena ujian. Ujian apa dia? Na'udzubillah min zalik. Kena kanser. Bila dekat nak meninggal dunia, stage yang keempat dah. Masa tersebut, doktor kata, kalau masuk ubat ni pun tak sembuh dah dia. Kita masuk ubat ni, ubat morfin. Untuk nak tenangkan dia. Bagi tahu pada doktor, jangan masuk. Jangan masuk doktor. Biar dia rasa sakit. Apa? Kenapa? Dia rasa sakit ni nak suruh fokus di saat itu. Fokus kematian. Jangan sampai peringkat dia masuk ubat morfin. Bila masuk ubat penenang dan sebagainya, tiba-tiba dia khayal. Tahu-tahu mati. Allah. Mati dalam keadaan khayal. Mati dalam keadaan demikian. Tak sedia langsung. Yang ni bahaya. Saya nak sebut, biar pastikan pada kita, bila dekat dengan kematian
di kalangan keluarga kita ni, biarlah Allah kafarah banyak mana pun, bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba ada lagi dosa kita. Saat mana turun jenazah kita, Allah kafarahkan dengan himpitan kubur. Bila kena himpitan kubur, pum kali tu, pum sekali tersebut, habislah dosa kita dan senanglah kita menjadi taman pada taman-taman syurga, kubur bagi setiap mukmin ini. Itu benda yang saya nak sebut. Yang satu lagi, tuan-tuan ambil daripada kembali balik pada kitab ni, pada muka surat 62. Bila kita sakit, baca doa ini. Baca doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 62 ya. Doa ni pun saya dapat daripada guru saya. Yang guru saya sebut waktu mana saya belajar dahulu, guru saya kata, "Kamu nak tak satu doa yang Rasulullah ajar bila sakit?" Bila sakit je baca doa ni. Bila kamu baca doa ni, Rasulullah ajar pada Abu Hurairah, "Kalau kamu baca doa ni, dengan sebetul-betulnya kamu baca doa ni, kamu mati dengan penyakit itu. Kamu lunjurkan badan kamu, kamu baring tempat tidur kamu, kamu mati. Tempat kamu dalam syurga Allah dan badan kamu tidak akan bakar dalam api neraka Allah." Lalu guru saya baca, samalah dengan tadi. Bila baca, dia baca tu, kami ikut. Kemudian lepas pada habis tu, dia sebut, "Saya ijazahkan doa ini kepada kalian semua." Dia sebut demikian, kami pun jawab, "Kami terimalah." Malam ni saya nak baca doa ni juga pada jemaah sekalian. Baca ni, lepas pada saya baca, saya akan sebut, "Saya ijazahkan doa ini." Jemaah-jemaah jawab, "Kami terimalah doa ini." Kita baca ramai-ramai macam tadi juga. Kemudian saya, hujung nanti saya akan sebut demikian. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun. La yamut. Wa subhanallah. Rabbil ibad. Wal-bilad. Walhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban. Mubarakan fi ala kulli halin. Allahu akbar. Kabiran kibriya. Rabbina. Wa jalalatuhu. Wa qudratuhu. Bikulli makanin. Allahumma. In kunta. Amrattani. لتقبض روحي في أول مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى وباعدني من النار كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى. Saya ijazahkan doa ini pada jemaah sekalian. Inilah di antara amalan kita. Yang satu lagi, saat getir kita ialah yang disebut dengan fitnah kubur dan masa yang tersebut. Fitnah kubur ni insya-Allah kita buat sekali lagi lah. Saya nampak tuan-tuan dah betul tulang belakang 2-3 kali ni. Jadi kita akan cerita tentang fitnah kubur ini pada satu ketika nanti insya-Allah. Mudah-mudahan kita ada kesempatan yang baik lagi. Macam mana kita nak lalui saat getir dalam melalui saat barzah, malam-malam pertama kita di barzah dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan nak mudah lagi, saya telah karang kitab tersebut, cerita tentang mengenai barzah, malam pertama di barzah, kemudian teman di barzah. Saya karang lagi kitab talian hayat di barzah. Dan yang saya karang lagi kitab khabar daripada barzah, 4 buah kitab saya cerita tentang mengenai barzah tersebut. Tuan-tuan boleh dapat ya kat luar nanti. Dan doa ini tuan-tuan boleh amalkan dan tuan-tuan ajar pada keluarga masing-masing. Bila kita melalui saat-saat penting terpenting, melalui perjalanan yang panjang pada kita masa yang akan datang nanti, tuan-tuan ajar pada mak kita, ayah kita, kemudian bagi hadiah-hadiah kitab kini pada keluarga kita, bagi pada jiran-jiran kita dan sebagainya. Ataupun sahabat-sahabat kita yang sakit, kita bagi hadiah kitab ini. Bagi pada dia. Daripada kita bagi durian, rambutan, nangka tu, lebih baiklah kita bagi kitab gini. Bila kita bagi kitab gini ni, dia tengok je kitab ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu senang kita. Nak sebut tak teramak sangat.
Jadi kita pun bagi hadiah-hadiah hari ini. Tuan-tuan boleh dapatlah kitab ini. Saya sebut demikian dengan tujuan untuk memudahkan perjalanan kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Saya bercita-cita besar. Saya sebut banyak kali. Cita-cita saya usaha sungguh. Di mana bila mereka minta jemput supaya saya kuliah dan sebagainya, saya cuba untuk cerita tentang kematian. Kenapa? Kerana saya inginkan semua di kalangan kita bila meninggal dunia, orang Malaysia kita ni semua masuk syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita lah termasuk di kalangan demikian. Jadi saya karang kitab-kitab macam ni. Saya buat macam-macam cara nak suruh lepaskan orang kita ni dalam syurga Allah dan kita semua dapat masuk syurga Allah SWT itu. Antaranya saya bangunkan sekolah tahfiz. Tuan-tuan pun tahu sekolah tahfiz saya tu, saya jadikan dana-dana masuk kat luar nanti. Tuan-tuan boleh dapatkan madu, tuan-tuan boleh dapatkan yang disebut dengan kitab-kitab yang saya karang tadi, dan dia akan bawa manfaat pada kita semua lah, insyaAllah. Mari kita sama tandahkan doa pada malam yang baik ini untuk kita sama-sama menjadi di kalangan hamba Allah yang salih, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat malam yang baik ini, ya Allah, kami mendatangi rumah kamu ini, ya Allah, berada dan bersimpuh di sisi sesama kami ini, ya Allah, mengharapkan keampunan dosa besar kami, ya Allah, dan dosa kecil kami, ya Allah, dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup ini, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami penuh dengan keberkatan dan kerahmatan kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan, ya Allah. Jadikanlah tadahan doa sesama kami ini, ya Allah, menjadikan diri kami, ya Allah, menjadikan kesembuhan pada penyakit yang dideritai itu, ya Allah. Saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang dililit hutang-hutang yang banyak, ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini, ya Allah, menjadi penyelesaian terhadap hutang piutang yang banyak itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tadahkan tangan ini, ya Allah, mengharapkan apa yang pernah diharapkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang baik ini, ya Allah, kami menagih kepada kamu, ya Allah, agar diizinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Saat mana kami dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjih teladan kami itu, ya Allah. Saat mana dikafankan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu jadikanlah amalan kami lebih putih daripada kain kafan yang membalut jasad itu, ya Allah. Saat mana kami, ya Allah, saat mana kami mula disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah, akan mensolatkan jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan menurunkan kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah himpitan kubur itu, ya Allah. Senangkanlah kami masuki syurga Firdaus kamu, ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah kepada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah, arwah-arwah yang meninggal dunia sebelum daripada kami di Inliyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu saat kami saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat-saat kami didukung dan diusung oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu dengan gelak hilai tawanya dahulu, ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doanya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah,
saat kami membaca ayat-ayat suci kami di hadapannya, ya Allah, rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya hati kami saat ini, ya Allah, pada mereka itu, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di saat ini, ya Allah, di antara taman, pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah, kepada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah, khususnya terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Lebih-lebih lagi dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Ya Allah, kerana itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami seringkali diuji dan diuji di sisi kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan rezeki-rezeki kami sering terputus dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu menadah tangan ini, ya Allah, kecuali kepada kamulah yang maha mendengar setiap bintihan hamba-hambamu ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ij'alna muqima salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.